Terima kasih, Mbak Lode, dan selamat sore untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta lainnya. Saya Seira Tamara, moderator dari diskusi publik kita pada sore hari ini dengan tajuk Suara Warga untuk Penanganan COVID-19 di Bali. Nah, saat ini sudah menunjukkan pukul 3 sore, lebih 3 menit sebetulnya, jadi kita bisa memulai diskusi publik kita sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu siapa-siapa saja yang akan menjadi narasumber kita pada sore ini. Jadi, di sesi diskusi publik kali ini, kita memiliki 5 orang narasumber, yang mana yang pertama itu ada perwakilan dari Balai Bengong dengan Mbok Lode Suryani. Kemudian narasumber berikutnya itu ada Mbak Fani Primali Raning dari LBH Bali. Kemudian yang ketiga itu ada Bapak Wahyu Budi Nugroho. Beliau ini adalah sosiolog dari Universitas Udayana. Kemudian ada Bapak Dr. Igede Putra Suteja, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Bali. Kemudian narasumber kita yang terakhir yaitu Bapak Made Rentin selaku Ketua Harian BPBD Bali. Selain narasumber, kelima orang narasumber tadi, di dalam forum ini juga sudah bergabung peserta-peserta lain. Di antaranya ada alumni Sekolah Anti Korupsi, ada Abor dan juga Odi yang bersama dengan saya juga menjadi tim pemantau untuk pengadaan dan distribusi bansos dan alat kesehatan di Bali. Kemudian di sini sudah bergabung juga dari Puspadi Bali, dari Latra Puspadi Bali, kemudian Bapak Agung Alit, kemudian di sini juga sudah ada Pak Polik, kemudian ada Mbak Chandra Dewi juga dari LBH Bali, dan kemudian ada Pak Sudiase. Mungkin dari beberapa peserta di sini bisa meluangkan waktunya sebentar untuk memperkenalkan diri, boleh disebutkan namanya dan juga komunitas atau lembaga yang diwakilkan. Dari Pak Nyoman Sudiase, barusan ada ya? Pak Nyoman Sudiase? Ya, halo. Halo, gimana, selamat sore, bisa diperkenalkan. Entah dulu, masih. Bisa diperkenalkan dirinya, Pak, dan dari lembaga mana? Ya. Ya, selamat sore. Sore. Saya Nyoman Sudiase dari Rumah Berdaya Denpasar KPSI Simpul Bali. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudiase dari Rumah Berdaya Denpasar ya. Kemudian ya. Untuk Bapak yang dari Puspadi Bali, boleh diperkenalkan dirinya? Selamat sore teman-teman semua. Saya Inengah Lakwa, Direktur dan pendiri dari Yayasan Puspadi Bali. Puspadi Bali bergerak di bidang pemberdayaan. Baik, terima kasih Pak Latra perkenalan dirinya. Kemudian ada Bapak Kolik. Boleh diperkenalkan dirinya? Ya, halo, saya Kolik dari Solidaritas Pangan Bali. Dari Solidaritas Pangan Bali ya. Terima kasih ya. Pak Kolik. Kemudian ada Pak Agung Alit. Buat perkenalkan dirinya, Pak. Selamat sore, saya Nata dari Koperasi Dua Are, yang mana penasehatnya adalah Loh De Suri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung Alit. Baik, sudah semua peserta dan juga sudah seluruh narasumber diperkenalkan dalam forum ini. Selamat bergabung juga untuk Pak Wahyu yang baru ke dalam forum.
sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan terlebih dahulu teknis diskusi kita untuk sore hari ini. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum mendapatkan giliran untuk berbicara, mikrofonnya boleh dimatikan terlebih dahulu supaya nanti suaranya tidak mengganggu para pemateri yang sedang menyampaikan materinya. Nah, jadi kita sudah melewati sesi pembukaan dan perkenalan juga. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke sesi diskusi nantinya dari 5 orang narasumber tersebut. Nanti akan menyampaikan materinya secara bergantian, yang dimulai itu dari penyampaian pertama dari Bapak Rentin, kemudian Bapak Putra Suteja, kemudian Mbak Fani, dilanjutkan dengan Bapak Wahyu dan Mbok Lode di akhir. Jadi kelima narasumber ini masing-masing memiliki alokasi waktu yang sama, yaitu selama 10 menit. Nah, nanti setelah para narasumber menyampaikan materinya, kami juga membuka kesempatan bagi para peserta untuk menyampaikan pernyataan atau argumentasi yang mungkin mau menanggapi materi yang telah disampaikan dari para narasumber tadi. Bagi peserta yang ingin menyampaikan pernyataan atau argumentasi lainnya, boleh didaftarkan dulu dirinya melalui chat, jadi disebutkan dulu namanya dan juga organisasi atau komunitas dan lembaga yang diwakilinya, nanti akan dipersilahkan untuk menyampaikan argumentasi atau pernyataannya. Lalu nanti di akhir kita akan ada alokasi waktu untuk melakukan sesi diskusi. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu bisa kita mulai untuk sesi pemaparan yang pertama. Saya persilahkan narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Made Rentin selaku Ketua Harian BPBD Bali. Bapak Rentin, silahkan menyampaikan materinya. Cek 1, 2, 3, cek sound. Apakah suara saya didengar? Terdengar jelas, Bapak. Baik. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan. Saya awali dengan aturan pengasten taro, penganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya pertama harus menyampaikan permakluman dan sekaligus koreksi kepada saudari moderator. Saya adalah sekretaris gugus tugas di dalam kedudukan di gugus tugas Provinsi Bali. Kemudian Titiang adalah kepala pelaksana BPBD Provinsi Bali secara jabatan di struktural Pemprov Bali. Hari ini saya hadir dan ditugaskan oleh Bapak Gubernur, Bapak Sekda selaku Ketua Harian, mewakili Pemprov Bali dalam hal ini gugus tugas untuk berdiskusi dengan teman-teman dalam topik suara rakyat, suara warga untuk penanganan COVID-19 di Bali. Diskusi kali ini yang kami himpun di posko gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Bali merupakan diskusi yang ke-17. Saya sendiri sebagai sosok salah satu pejabat di antara 48 pejabat eselon 2 di Pemprov Bali, saya punya agenda rutin mingguan setiap hari Rabu tergabung dan terkolaborasi antara unsur pemerintah dengan non-pemerintah mendiskusikan topik yang mirip dengan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Di tingkat regional, di tingkat lokal kita di Bali termasuk di nasional, ada juga berbagai diskusi dan pertemuan yang rutin dilakukan. Saya di samping selaku Kalaksa BPBD juga selaku sekretaris gugus tugas sering berdiskusi dan mendapatkan masukan konstruktif dari teman-teman, baik itu secara kelembagaan maupun secara pribadi.
Pada kesempatan yang baik ini, saya merasa berbahagia saya menyampaikan salam hormat kepada seluruh narasumber yang sudah disebutkan tadi, para senior saya, dan mungkin di satu prim ini tidak banyak yang saya kenal, sekaligus mungkin salam kenal. Titiang Made Rentin, asli Sakeng Badung, Mengui, Desa Werdibuane, yang sempat beberapa saat yang lalu terjadi kasus terkonfirmasi positif cukup banyak, 17 warga Titiang, dan Asung Karup per tanggal 9 Juni kemarin sudah sehat dan sudah sembuh semuanya. Kami saat sekarang dalam posisi proses recovery untuk pemulihan, terutama kondisi psikis warga kami, semeton-semeton ring desa ring kampung Titiang. Izinkan pada kesempatan yang baik ini, saya akan memulai dengan step one saya dengan update kondisi terkini sampai tanggal 15 Juni 2020 kemarin. Mohon di-share materi saya, bahwa sampai dengan hari Senin 15 Juni kemarin, kasus terkonfirmasi positif sudah sampai di angka 740. Coba dibuka slide saya yang berikutnya, next. Biar saya tidak salah. 760, bukan 740. 760. Bahwa jika dirinci klasifikasi kasus terkonfirmasi positif di tabel berikutnya, yang tabel perbandingan antar kabupaten, slide berikutnya. Jadi dapat dirinci bahwa dalam kasus terkonfirmasi positif itu, kami klasifikasikan menjadi 4. Pertama berasal dari PMI ABK, itu jumlahnya 263, di slide berikutnya yang ada. Itu jika dipersentasekan 34,61%. Kemudian berasal, ya yang ini, berasal dari daerah luar Bali, ada orang KTP non-Bali yang sedang berada di Bali untuk mengurus kepulangan ke daerah asalnya, misalkan Jakarta, mereka mengurus persyaratan salah satunya swab, dan ditemukan positif. Ada juga yang melakukan perjalanan, tiba di Gilimanuk, misalkan kita dapatkan reaktif rapid test setelah diswab ditemukan positif. Kemudian yang terbanyak dari sekian kasus terkonfirmasi positif adalah kasus transmisi lokal. Ini baru terjadi dan terjadi peningkatan signifikan sejak pertengahan bulan Mei sampai dengan sekarang. Itu hampir setiap hari transmisi lokal masih selalu ada, termasuk hari ini. Dan ada juga warga negara asing yang kita temukan, kita dapatkan terkonfirmasi positif yang ada di Provinsi Bali dan tercatat sebagai data di Provinsi Bali. Kemudian dari sekian orang yang dinyatakan positif, jika dilihat secara kondisi dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi, sembuh, masih perawatan, dan sudah meninggal. Yang sembuh, Astungkara sampai data kemarin adalah 503 orang, 66,18. Ini sesungguhnya persentase terjadi penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan beberapa minggu yang lalu, sempat kita mencapai di angka 74,9, persentase tertinggi tingkat kesembuhan. Kemudian masih dalam perawatan 33,03%, persentase meninggal 0,79 atau 6 orang. Mudah-mudahan tidak akan ada penambahan untuk yang meninggal dunia. Kemudian dilanjut pada slide berikutnya, saya ingin menyampaikan karena oleh lanjut slide berikutnya. Oleh panitia saya diamanatkan untuk memberikan beberapa informasi berkaitan dengan bantuan sosial, pendistribusian logistik, termasuk di dalamnya bantuan APD terhadap beberapa tenaga kesehatan kita. Di slide-slide yang kami tampilkan, di samping kami memunculkan tentang kondisi baik itu tempat karantina, rumah sakit rujukan, berbagai logistik yang sempat kami terima dan kami kelola di posko, termasuk
penyalurannya, dan kami juga merinci dan menjelaskan beberapa informasi yang berkaitan dengan dukungan karantina yang kami miliki, baik yang ada di Provinsi Bali, termasuk yang tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Yang ingin kami sampaikan adalah di slide nomor 7, mohon untuk ditekankan, bahwa ketika semeton sareng sami, publik begitu, yang cenderung dalam tanda kutip menyalahartikan diksi tentang pemahaman new normal, oleh pemerintah Provinsi Bali, Pak Gubernur telah mempersiapkan yang kita sebut dengan tatanan kehidupan era baru. Protokol kesehatan di setiap sektor dan bidang kehidupan yang kita kelola di Bali, itu semuanya kita siapkan untuk secara ketat memberlakukan, mulai dari konsep tertulis, kemudian tahap aplikatif, dan bagaimana melaksanakan, serta bagaimana pengawasan oleh beliau-beliau personil TNI dan Polri yang ada. Perencanaan yang dibuat oleh pimpinan kita di Bali, kecuali sektor pendidikan dan sektor pariwisata, semuanya kita akan buka secara bertahap di pertengahan bulan Juli. Jadi, ketika ada sebagian masyarakat, bahkan komunitas, bahkan organisasi dan perkumpulan saat sekarang hiruk pikuk, saya contohkan di salah satu KP di daerah Bandung Selatan, kebetulan di kabupaten saya, saya langsung telepon Pak Kasatpol PP, tolong informasikan kepada sang pemilik KP, termasuk penghuni-penghuni yang ada di sana, pemahaman atas gerakan new normal bukan serta-merta semuanya dibebaskan. Yang dimaksud dengan new normal yang kita terjemahkan di Bali sebagai tatanan kehidupan era baru adalah membiasakan diri dengan sesuatu yang tidak biasa. Dulu mana biasa kita menggunakan masker? Dulu mana biasa kita jaga jarak dengan teman yang dekat kita? Mana biasa kita tidak bersalaman, tidak berpelukan, cipika-cipiki bagi anak muda dan lain sebagainya? Sekarang kita harus membiasakan diri dalam tatanan kehidupan era baru untuk menuju ke hal tersebut. Wajib pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, sering cuci tangan. Kalau yang di sebuah komunitas, sering lakukan disinfektan, penyemprotan, dan lain sebagainya. Diupayakan untuk tidak keluar rumah, kecuali memang darurat dan mendadak sekali untuk keperluan yang penting dan mendesak. Ini pola dan tatanan baru yang harus kita mulai biasakan. Ingat, catatan penting kami dari pemerintah Provinsi Bali dan gugus tugas adalah ini belum kita mulai. Ketika di Jakarta sana, di luar Bali sana, mereka sudah mendeklarasikan bahkan di Jakarta sejak tanggal 15 kemarin sudah mulai dibuka. Kita Bali, Pak Gubernur tegas mengatakan Bali sebagai satu kesatuan, one island management, one tata kelola, dan one komando, kita akan buka secara bersama-sama, diawali dengan upaya niskala. Apa itu? Yaitu persembahyangan pada Purnama Kase 5 Juli 2020. Itu baru persembahyangan. Kapan bukanya, itulah akan kita tunggu arahan dan penegasan dari Bapak Gubernur. Saat rapat Bapak Gubernur dengan seluruh Bupati Wali Kota se-Bali, disepakati awalnya memang akan dibuka secara terpisah, secara parsial berdasarkan indikator-indikator di tiap kabupaten kota. Jika dilihat secara tegas, 9 kabupaten kota tersebut, hanya 5 kabupaten yang indikator memenuhi syarat tingkat risiko penyebaran COVID-19. Di luar Denpasar, Badung, Buleleng, Bangli. 4 kabupaten itu, jika dilihat tabel sebaran kasus terkonfirmasi tadi, memiliki angka rata-rata di atas 80 bahkan lebih 100. Saya katakan 4 kabupaten itu secara indikator belum layak untuk dilakukan kehidupan era baru.
Oleh kesepakatan para kepala daerah pada saat tanggal 10 Juni rapat, semua menginginkan Bali tetap dalam satu komando di bawah arahan Bapak Gubernur, termasuk di dalam membuka tatanan kehidupan baru new normal yang diistilahkan secara nasional, disepakati diawali dengan persembahyangan bersama di Purnamo Kaso 2020. Slide berikutnya berbeda file, saya sudah bagikan daftar logistik yang kami terima dan kami salurkan di posko BPBD Provinsi Bali. Kepada panitia, saya membagikan 3 file tadi pagi. Pertama, file update kasus. Yang kedua, file tentang penerimaan berbagai sumbangan logistik termasuk pengadaan kami sendiri di BPBD Provinsi Bali. Kemudian yang berikutnya, kendati pun bukan kewenangan saya di BPBD, saya tadi pagi meminta data kepada Pak Kadis Sosial kaitannya dengan strategi yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam memberikan support berupa bantuan sosial kepada klaster-klaster masyarakat kita. Yang saya pahami adalah di pemerintah Provinsi Bali sekurang-kurangnya ada 5 klaster yang dipilah, dibedakan berdasarkan latar belakang mereka masing-masing. Yang pertama di Dinas Sosial, ada bantuan sosial tunai, BST. Itu basis datanya bottom up, berasal dari kepala desa, diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten, Kota, kemudian masuk ke pusat melalui, bayangkan, kami di provinsi hanya melalui. Kemudian ada bantuan tunai langsung yang berasal dari Dinas PMD, kalau di pusat Kementerian Desa yang menganggarkan bantuan tunai tersebut. Yang berikutnya yang sempat kami akomodir adalah ada teman-teman dari Dinas Pariwisata juga mengakomodir rekan-rekan kita pelaku pariwisata yang selama kasus COVID-19 sudah dirumahkan, sudah di PHK, dan itu terakomodir dan tercatat untuk mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah. Yang berikutnya adalah dari Dinas Perhubungan, rekan-rekan kita pelaku pariwisata secara khusus juga yang memiliki atau pekerjaannya pada transportasi angkutan pariwisata. Di PHK juga pendataannya dilakukan oleh teman-teman yang di Dinas Perhubungan. Yang terakhir di Dinas Tenaga Kerja, ini mengakomodir semua rekan-rekan kita, warga kita yang di PHK dari berbagai sektor di luar yang saya sebutkan tadi. Tadi saya menyebutkan dari kakak miskin di Dinas Sosial, prasejahtera dari bantuan langsung tunai di Dinas PMB, pekerja pariwisata di Dinas Pariwisata, pekerja angkutan pariwisata di Dinas Perhubungan, di Dinas Tenaga Kerja ESDM, itu mengakomodir berbagai klaster lainnya yang belum terakomodir di beberapa item yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir, sebelum saya mempersilakan kepada moderator, saya singkat saja, mudah-mudahan akan kita lebih banyak dalam diskusi tanya-jawab. Saya menyampaikan tentang terakomodirnya beberapa bantuan pribadi, perorangan, organisasi, para pihak yang sudah masuk ke kami di BPBD Provinsi Bali. Kami menggunakan pola online. Online yang kami maksud, pertama secara internal kami di para sektor dan bagian yang ada di gugus tugas, baik itu Dinas Kesehatan untuk bantuan dan kami serahkan APD yang spesifik untuk medis, termasuk di dalamnya adalah rumah sakit rujukan. Ada juga beberapa bantuan yang secara khusus memang diperuntukkan bagi kami di BPBD di luar tenaga medis. Karena BPBD juga mengemban tugas untuk upaya disinfektan, penyemprotan, upaya mengkoordinasikan dan memanage tempat karantina, itu tugas kami di BPBD.
Tempat karantina untuk mengakomodir teman-teman PMI ABK yang baru tiba di Bali sebelum mereka dikeluarkan dari tempat karantina untuk melakukan isolasi mandiri, ada tahapan yang menjadi tanggung jawab kami di Provinsi Bali, yaitu di saat baru tiba diambil swab, sebelum keluarnya hasil swab terhadap mereka, itu menjadi tanggung jawab kami di Provinsi, termasuk jika ditemukan ada siapapun dia, setiap orang yang ditemukan reaktif, untuk lanjut diambil swab, ditemukan swab positif, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami di Provinsi untuk pengelolaan dan perawatan. Dengan kabupaten kota, mereka secara spesifik kami serahkan untuk mengelola setiap orang, terutama PMI ABK yang sudah negatif hasil swabnya, termasuk ditemukan rapid test hasilnya negatif, sebelum mereka dipulangkan ke rumah masing-masing untuk isolasi mandiri, mereka diwajibkan menjalani karantina di tempat karantina kabupaten kota berdasarkan alamat KTP masing-masing. Kita mengelola PMI ABK masih berbasis NIK, nomor induk kependudukan, berdasarkan asal wilayah kabupaten kota masing-masing. Jika dia di luar atau bukan ber-KTP Bali, kami menjelaskan kepada yang bersangkutan, sedapat mungkin kita berikan kesempatan dan kami fasilitasi untuk mereka pulang ke daerah asal pada kesempatan pertama. Kecuali di saat mereka ketibaan di benua, tiba di Bandara Ngurah Rai seperti sekarang, di Ngurah Rai sekarang tiba 245, 125 diantaranya KTP non-Bali. Setelah kami lakukan screening kesehatan, ditemukan dua orang non-Bali yang positif. Sudah menjadi komitmen gugus tugas, kendati pun bukan KTP Bali, tetap menjadi kewajiban kami sesuai perintah dari gugus tugas nasional untuk melakukan perawatan dan tindakan lebih lanjut. Di benua, hari ini kita menerima 307 warga dan semeton saudara-saudara kita PMI ABK yang berasal dari luar negeri. Itu kita terima dengan manajemen yang protap yang telah kami tetapkan. Jadi, terakhir kami menyampaikan apresiasi pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertama akan membuka awasan sekaligus mensosialisasikan apa yang telah sedang dan akan kami lakukan di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali, tentu bersinergi dengan seluruh gugus tugas 8 kabupaten dan 1 kota. Dan sekaligus di kesempatan yang baik ini, kami menginginkan dan pemerintah Provinsi Bali tetap membuka diri seluas-luasnya untuk selalu menerima dan siap untuk mengakomodir segala masukan, saran, termasuk kritik membangun, kritik konstruktif dari teman-teman sekalian, semeton sarang sami untuk kebaikan kita bersama. Matur suksumo, kirang langkung lunas pengamburo, itu yang tetap standby di dua layar. Di layar kanan saya, Pak Sekda sedang memimpin rapat tindak lanjut evaluasi transmisi lokal dengan menghadirkan seluruh kepala desa di Provinsi Bali dalam mengantisipasi merebaknya transmisi lokal. Titi yang tetap standby untuk menanti dan mengharapkan masukan dari rekan-rekan sarang sami. Matur suksumo, semua, Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi, Om. Baik, terima kasih Bapak Madirentin dari BPBD Bali untuk pemaparannya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, dari Bapak Gede Suteja selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali, saya mau menyambut dulu ada yang baru bergabung, yaitu Bapak Rai dari Serikat Pekerja Mandiri, kemudian ada Ibu Dr. Sari dari Yayasan Rama Sesane, dan juga Ibu Dani Marsa, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Bali. Nah, terima kasih sudah bergabung, dan selanjutnya bisa kita masuk ke pemaparan berikutnya, yaitu dari Bapak Putra Suteja, yang akan memaparkan materinya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan selama pandemi COVID-19 ini di Bali. Dan untuk waktunya, saya persilahkan kepada Bapak Putra Suteja. Silahkan, Pak. Semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yeah. Dok. Motor, Bu Hera.
Tamara yang saya hormati. Rekan-rekan semua, peserta diskusi sore ini yang bertajuk Suara Warga untuk Penanganan COVID-19 di Bali. Sehat Pak Rentin, semeton di Tiang. Tiang Gede Putra Sutejo. Sehat Pak. Senggara tetap sehat Pak. Senggara. Yang Ketua ID Wilayah Bali. Pada-pada semeton mengui. Wawu pensiun 4 bulan yang lalu. Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Badung. Sama nuning Pak. Pak Rentin, sehat. Ada teman saya juga, Dr. Upadi Sari. Sehat, Dr. Upadi. Salam untuk semua. Kali ini kami dari organisasi profesi yang juga masyarakat sebenarnya ada di luar pemerintahan, bekerja sama bersama-sama gugus tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada COVID ini. Boleh slide yang diperlihatkan. Yang tidak akan menyampaikan sarana-prasarana, karena sarana-prasarana ada di domainnya, gugus tugas, yang di sana juga ada bidang kesehatan di gugus tugas. Slide yang, Bu Sarah. Baik, mohon ditunggu sebentar, gitu. Ini jebos, yang hanya jebos saja, dan di sana juga tidak banyak ada data. Oke, lanjut. Tiang hanya menyampaikan bahwa kalau kita lihat istilah-istilah yang ada sekarang, OTG, ODP, PDP. Mari kita amati istilah-istilah tersebut. OTG, Tiang anekdotkan sebagai organisasi tetap di garda terdepan. Tetap kami organisasi di garda terdepan. Karena bukan tadi kami organisasi di garda terdepan, tetapi masyarakat yang menyatakan bahwa kami adalah organisasi yang di garda terdepan dalam COVID ini. Kami tetap selamanya akan menjadi OTG, organisasi tetap di garda depan. Selaku organisasi, kami akan tetap juga harus menjadi ODP, orang yang disiplin dan patuh. Disiplin apa? Disiplin anggota kami, dokter-dokter kami, disiplin juga terhadap apa yang sekarang sering diucapkan oleh, tadi disebutkan oleh Pak Rentin juga, APD, alat pelindung diri. Kita harus disiplin melaksanakan pelindung diri. Dan juga kita harus patuh. Patuh kepada apa? Patuh kepada protokol-protokol yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang diperintahkan oleh pemerintah selaku guru kita di pemerintahan. Sekali lagi, kami ID tetap menjadi OTG dan tetap harus menjadi ODP selaku personal. Tiang harapkan juga masyarakat, samian, semeton, samian, Tiang Krama Bali, kita tetap menjadi PDP juga. Kita harus menjadi PDP. Penduduk yang disiplin dan patuh. Sekali lagi, penduduk yang... Ibu, Bapak, para peserta semua yang Tiang hormati, next. Dasar kerja kami organisasi, next lagi nih. Dasar kerja kami, mundur, benar yang tadi nih. Dasar kerja kami dari organisasi adalah kode etik kedokteran. Kami mempunyai kode etik. Di dalam kode etik kedokteran itu ada bagaimana kami bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widi, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas profesi. Sudah barang tentu dasar kerja kami juga adalah profesionalisme. Kami profesional dalam melaksanakan tugas. Sing dadi berdasarkan pesanan.
kita juga berdasarkan kerja, berdasarkan kompetensi. Kita berdasarkan kompetensi. Tiang dokter, tetapi Tiang hanya seorang dokter umum, yang sering tadi mengkomentari teman-teman yang di dokter yang lain, dokter spesialis yang lain. Tidak boleh. Walaupun sama-sama dokter, kalau di daerah itu tidak ada yang mempunyai kompetensi untuk itu. Contoh seperti sekarang misalnya, di awal COVID ini, bahwa yang mempunyai kompeten untuk melakukan swab adalah dokter spesialis paru. Tetapi karena dokter spesialis parunya terbatas, turunlah ke dokter spesialis penyakit dalam. Tetapi karena dokter penyakit dalamnya terbatas, karena kasusnya banyak di seluruh Indonesia, sekarang sudah keluar dari edaran PB, semua dokter boleh sepanjang yang bersangkutan mempunyai kompetensi tambahan untuk bisa memeriksakan nikel. Dan ngawak-ngawak, nyaman-nyaman tiang dokter megaib. Dan juga kita bekerja berdasarkan ada evidence base, data. Sing data yang kita harus dasar kita bekerja. Nggih, dan juga SOP. SOP organisasi, SOP yang dilaksanakan oleh pemerintah. Realita-realita yang terjadi sekarang adalah status pandemi WHO yang mengeluarkan, kita harus tunduk pada dia, bukan tiang antek-anteknya WHO. Saya adalah bekerja berdasarkan perintah rakyat. Tujuan tiang dokter adalah menyehatkan masyarakat supaya masyarakat tetap sehat. Itu tujuan. Tetap. Kita adalah karena pandemi, WHO orang pandemi, pemerintah pusat mengeluarkan aturan juga pandemi. Ada gugus tugas Pak Rentin, Sekretarisnya Bali. Ada aturan-aturan yang di sana, ada Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan aturan. Kita harus tunduk di sana. Realita juga, banyak teman tiang yang juga terkena, terdampak. Bukan banyak, ada korban malah. Keluarganya, satu keluarga korban kemarin. Teman tiang di Sampang, tanggal 15, 14, bapak dan ibunya, tanggal 15, dia dokter. Gimana risiko pekerjaan? Maka dari itu ngiring, sarang-sarang disiplin kita semua. Semua ini harus bekerja sama. Pekerjaan ini tidak kita bisa kerjakan sendiri. Tidak bisa kita kerjakan sendiri, harus kita bekerja sama dan bersinergi. Yeah, benar Pak Rente tadi katakan, ini budaya baru, perilaku baru. Harus kita berubah semua dengan perilaku, dengan budaya tersebut. Dengan memperhatikan apa namanya social distancing, peraturan-peraturan, protokol-protokol yang harapkan. Tiang sepakat dengan Pak Rentin, walaupun tiang ada di luar sistem sekarang. Jangan kita gerasa gerusu untuk new normal. Jangan kita gerasa gerusu untuk new normal. Kita harus bisa memegang budaya, melaksanakan budaya dan perilaku ini. Contoh makin, tiang sampun, semeton samian sampun. Sampun ngangen masker. Kole ne memasker cadek ne jagot ne. Tidak ada gunanya kita demi hal seperti itu. Maskerlah pakai masker yang benar. Masker itu dipakai tunguh, apa namanya, hidung dan dagu harus tertutup. Perilaku itu, budaya itulah harus kita bisa rubah. Bukan hanya pakai masker, tapi pakai masker yang benar. Sudahkah teman-teman semeton sampean jaga jarak? Sampun. Kole kuangkan setengah meter. Sudah. Kita harus merubah budaya-budaya itu. Sudahkah cuci tangan? Sudah. Pakai sabun? Sudah. Kole yen ingat, yen seng-seng ingat cuci tangan. Setiap kita akan mengambil makanan, mengambil apapun, menyentuh apapun, setiap setelah itu kita harus cuci tangan. Harus kita budayakan cuci tangan, ngumbah lima pakai sabun. Sudahkah kita tidak keluar rumah? Sudah. Kekerumunan sudah. Tetapi kita tetap juga keluar ke tempat-tempat perbelanjaan. Artinya budaya itu perlu waktu. Perilaku itu perlu waktu untuk berubah. Semua Pak Rentin sudah sampai menyampaikan bahwa kita tidak gerasa gerusu untuk itu. Sepakat yang untuk hal seperti itu. Artinya kita harus berubah untuk budaya-budaya itu. Lanjut. Kalau kita lihat pemerintah pusat, ya,
kalau kita pemerintah pusat menyampaikan bahwa harus kita tiang kembali, tiang depan main singkatan. Kita sekarang sebagai masyarakat semua, sebagai kramo semua harus siap. Harus siap. Sekali lagi harus siap. S-I-A-P. Yang pertama S, harus kita sehat. Untuk semua ini harus kita sehat. Tujuan pemerintah kan harus kita sehat. Yang kedua, I, harus kita inovatif. Dalam situasi sekarang harus kita inovatif. Nah, biasa megai seperti ini harus sekarang online kerjaan kita harus inovatif. Harus kita aman. Dengan tadi, pakai masker dan lain sebagainya. Dan harus produktif, itu arahan presiden. Aman dan produktif harus arahan presiden. Yang tambahkan harus sehat dan inovatif. Stop, back. Maka dari itu, semua teman-teman semua semeton mohon doanya, semoga teman-teman tiang di garda depan dilindungi oleh kesehatan, dilindungi oleh Ida Sang Hyang Pramekawi, semua kita bisa sehat. Artinya apa? Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kekuatan dokter tiang di Bali hanya sekitar 4.000. Sekali lagi hanya 4.000. Sekarang permasalahan yang mungkin bisa yang dihadapi oleh kita tiang dokter nih. Terus terang tiang bilang Pak Renden Suksumo juga dibantu APD-nya nih, kepada tenaga kesehatan. APD yang dimasalah sekarang. Walaupun ada beberapa sudah cukup, tapi sekarang APD akan menjadi masalah karena apa? Karena kita tidak tahu kapan akan selesainya pandemi ini. Karena kita ketahui juga OTG banyak berkeliaran. Sing tawang nyene ini. Karena kan banyak masyarakat yang sekarang ke tempat pelayanan kesehatan, dia berobat walaupun di jalan dia bilang sehat misalnya, dia tapi belum tentu dia tidak berpenyakit. Itulah yang rentan menularkan kepada dokter juga. Gejala-gejalanya akan bisa menular kepada dokter. Maka dari itu dokter tuh harus siap dia dengan APD yang sesuai dengan standar yang harus dia kerjakan. Maka dari itu APD akan menjadi permasalahan juga. Mungkin juga perlu dipikirkan Pak Rentin, mohon maaf Pak Rentin. Karena sekarang juga kasus-kasus terakhir teman-teman tiang yang di rumah sakit Sanglah itu tenaga kesehatan banyak terpapar. Mungkin perlu kiranya kita, kalau boleh mungkin usul tiang, bagaimana ada rumah sakit khusus yang hanya khusus melayani COVID saja. Di luar COVID dia ke tempat yang lain. Sehingga di sana efisiensi terhadap APD bisa dilaksanakan. Dan APD pun juga, kalau kita sudah khusus di rumah sakit COVID, level 3. APD yang level 3 di sana semua pakai APD level 3. Kalau sekarang kan APD level 3 walaupun sih ada kasus atau ada satu kasus dia pakai APD level 3 dengan tim yang banyak juga patutlah APD. Kalau kita khususkan sekarang di satu rumah sakit misalnya beberapa rumah sakit untuk khusus untuk rumah sakit Sanglah atau dengan RSPTN Udayana khusus untuk COVID yang jangan ngerawat pasien yang non COVID di rumah sakit yang lainnya. Artinya bisa terfokus kita ke sana. APD kita bisa kita, ini sumber daya kita bisa fokuskan di sana. Demikian juga, terima kasih juga yang isolasi-isolasi tadi, mungkin bisa diperketat di masing-masing wilayah. Dan juga perlu diperhatikan bagaimana bisa ini berskala desa. Sehingga desa bisa memantau masyarakatnya, desa bisa memantau pergerakan masyarakatnya, sehingga di adat itu, terutama desa adat, bisa terlindungi semua. Ini kemantan yang bisa sampaikan, sekali lagi mohon maaf, mohon doanya semoga tenaga kesehatan, semua masyarakat kita terjaga, teraman dari COVID ini, dan kita bisa kembali semula, sudah barang tentu dengan protokol-protokol kesehatan, dengan budaya-budaya baru, dengan tatanan-tatanan kehidupan baru, dengan era baru niki. Ampura nika yang bisa sampaikan, Bu Sera, sekali lagi mohon maaf yang akhiri dengan Parama Santi Om, Santi Om. Om Santi Om. Nggih, Suksema Pak Putra Suteja atas
pemaparan materinya. Selanjutnya kita bisa lanjutkan ke narasumber yang ketiga, yaitu Mbak Fani selaku Direktur LBH Bali. Namun sebelum itu saya mau mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada peserta yang baru bergabung, ada Bli Gendo, kemudian ada Mas Yoyo juga dari AJI. Untuk waktunya saya persilahkan kepada Mbak Fani. Ya, terima kasih Sarah. Di sini kedengaran suaranya ya? Ya, kedengaran. Bisa ditampilin slideshow-nya ya? Halo. Oke, sebentar. Lagi share, sebentar. Baik, terima kasih Mas Anton. Ya, jadi di sini saya diminta untuk memberikan gambaran ataupun bacaan terkait dengan regulasi itu. Dan terima kasih juga buat pembicara yang sudah hadir, ada Pak Made Renten dari BPD, Pak Gede Putra Sutejo dari ID, ada Mbok Lode, dan kawan-kawan yang lain. Jadi, untuk slide selanjutnya, di sini kita saya juga berusaha nyabarin beberapa regulasi nasional terkait dengan alokasi anggaran penanganan COVID. Sebenarnya masih ada juga terkait dengan Perpres nomor 54 tahun 2020. Selanjutnya. Untuk besaran dana APBN, sebenarnya dana besar pandemi COVID. Jadi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan dana yang sangat besar. Bahkan kemarin itu juga diluncurkan data terbaru, ada sekitar 686,2 triliun gitu. Jadi lumayan sangat banyak dananya, itu ada untuk penanganan kesehatan, jaminan sosial, insentif utama UMKM, korporasi, kementerian. Dan di Perpres nomor 54 tahun 2020 ada 29 triliun untuk dana pendidikan. Selanjutnya. Nah, sumber-sumber dana APBN itu dari Perpres nomor 54 tahun 2020 itu bersumber dari lima sumber. Ada saldo anggaran lebih, dana abadi, dana yang dikuasai negara, dana yang dikelola BLU, dan dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara. Selanjutnya. Di sini untuk apa sih alokasi dananya APBN tersebut? Nah, di sini peruntukan itu ada untuk penanggulangan COVID, pandemi COVID, yang salah satunya itu ada terkait dengan alat kesehatan, alat pelindung diri, terus yang kedua jaminan pengaman sosial, terus yang ketiga dukungan industri, yang keempat ada dukungan pembiayaan anggaran untuk penanganan pandemi COVID. Dan tentunya perubahan alokasi anggaran itu tidak boleh merubah alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran belanja negara. Jadi jelas bahwa perubahan anggaran ini tidak menyentuh sama sekali anggaran pendidikan, sehingga alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN itu bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan pelajar maupun mahasiswa. Selanjutnya. Oke, intervensi penanggulangan. Jadi ini kaitannya penanggulangan pandemi COVID itu ada beberapa untuk iuran kait dengan kelompok pekerja bukan penerima upah. Jadi di sini ada beberapa iuran gitu. Jadi ada baik termasuk juga untuk alat belanja penanganan kesehatan lainnya yang meliputi alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya. Nah, alokasi anggaran kesehatan sendiri ini juga lumayan sangat besar kan untuk penanganan COVID, itu ada 65,80 triliun.
itu ada meliputi insentif, medis, santunan kematian, terus ada JKN, dan ini juga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang digadang-gadang juga akan yang digadang akan naik gitu kan. Nah, itu juga menjadi problem ketika ada alokasi anggaran tapi anggarannya juga naik gitu. Terus ada alokasi dana untuk gugus-tugas COVID sebesar 3,5 dan insentif perpajakannya. Di sini menjadi highlight adalah iuran jaminan adanya bantuan iuran, tapi BPJS naik ya. Selanjutnya, nah di sini juga yang dalam slide ini di highlight sebenarnya terkait dengan kesehatan jaminan pengamanan sosial di Perpres Nomor 54 tahun 2020 itu sebenarnya ada beberapa tambahan untuk jaring pengamanan sosial, itu ada PKH, terus sembako, terus ada data kerja, terus ada pembebasan tarif listrik dan diskon 50% gitu. Namun banyak konflik terjadi itu adanya pembengkakan terkait dengan pembayaran biaya tarif listrik gitu. Dan tentunya kalau misalnya hal ini terjadi gitu di tengah masa COVID dengan dalil bahwa pemerintah tidak bisa melakukan penghitungan secara serius dikarenakan tidak datang ke rumah, tentunya ini akan merugikan bagi pengguna ya, termasuk konsumen yang merasakan bahwa tarifnya naik gitu di tengah kebutuhan work from home dan di tengah banyaknya pekerja yang di PHK atau dirumahkan, dan kita tahu bahwa Bali 80% bersandar sama pariwisata. Dan tentu saja kalau dibilang bahwa semua masyarakat Bali itu terdampak karena 80% gitu. Jadi hanya 20% saja yang anggarannya pendapatannya tidak bersumber dari pariwisata. Dan tentunya apabila ada hal ini terjadi, tentu saja ini akan sangat-sangat merugikan masyarakat di mana pemerintah menjadi beban dalam memberi utang. Terus tambahan intensif perumahan, terus ada program jaringan yang lainnya. Jadi di sini sebenarnya kementerian-kementerian pun diberikan leluasa untuk mengajukan jaringan pengaman sosial, termasuk Kementerian Pendidikan atau kementerian-kementerian yang lain apabila memang dirasa bahwa bidangnya itu memang memerlukan jaminan pengaman sosial. Selanjutnya, nah di sini sebenarnya mekanisme penyaluran bansos itu sudah jelas ya, ada di pelaksanaan penyaluran di Permenq ada 228 PMK tahun 2016 sama 2015. Nah, di sana itu ada terkait dengan pelaksanaan bansos terkait dengan jaring pengaman sosial. Di sana itu mengacu pada PMK nomor 254 sama PMK nomor 228. Jadi mekanisme penyaluran bantuan sosial tidak boleh melenceng dari ini. Jadi dimungkinkan untuk melakukan pemberian secara tunai atau dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Selanjutnya, nah untuk alokasi jaminan pengaman sosial, yang mana data yang tadi saya sebut itu semua bersumber dari beberapa aturan hukum. Itu sebenarnya lumayan, di sini sangat besar ya, ada PKH, ada dana sembako, terus bantuan Jabodetabek, terus program kartu prakerja, di sini juga ada diskon listrik, logistik pangan dan sembako, sebenarnya juga ada dana sembako dan logistik pangan dan sembako itu bagaimana, itu ada bedanya atau itu hal yang sama. Jadi ini sebenarnya harus pemerintah juga harus menjelaskan gitu, jangan sampai itu juga menimbulkan tumpang tindih, termasuk bantuan langsung dana desa, tunai dana desa gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dana desa itu sebagai jaring pengaman sosial terakhir. Jadi dalam kaitannya adalah ketika semua jaring pengaman sosial itu diberikan, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan
bantuan gitu, baik itu bantuan langsung tunai atau bantuan pangan, maka dana desa itu diberikan itu sangat fleksibel untuk memberikan bantuan bagi masyarakat gitu, baik itu masyarakat miskin ataupun masyarakat yang terdampak COVID. Di mana kalau misal kita lihat, nah dana desa sebagai JPS terakhir, lalu kriterianya tentu juga ada. Jadi nggak semua orang bisa mendapatkan dana desa. Bahkan kalau saya baca beberapa data bahwa di dua kabupaten itu ada pengembalian dana desa. Jadi ada pengembalian dana desa dari beberapa kakak, dan tentunya ini menjejetan bagaimana bantuan-bantuan sosial itu bisa menyasar pada orang-orang yang salah sehingga tidak tepat sasaran, sehingga mengakibatkan dana desa, apa namanya, banyaknya dana yang digelontorkan dan harus dikembalikan. Nah, hal ini kan juga sebenarnya kalau dilihat berarti kan ada ketidakcakapan baik itu bagi pengumpul data gitu, termasuk juga bagaimana bentuk sortir daripada pemerintah sampai bisa keluar dana sebanyak itu untuk dengan jumlah kakak yang besar. Dan tentunya kalau misalnya dengan kondisi kayak sekarang diminta pengembalian gitu, nah tentu itu juga akan membuat masyarakat merasa terbebani gitu akibat kesalahan pendataan di baik itu di tingkatan bottom sampai up, sehingga dana itu keluar dan kemudian masyarakat dengan kondisi sekarang masyarakat harus mengembalikannya. Dan nah kalau kita lihat di sumber dana selain tadi sumber dana APBN itu juga itu yang lumayan besar penanganan COVID. Nah, di sini juga ternyata di Bali juga punya sumber dana APBD-nya. Nah, sumber-sumber dana APBD-nya itu sebenarnya kita ada dari kolektif beberapa peraturan, ada dua paket kebijakan. Itu ada Pergub 15 tahun 2020 sama Pergub nomor 23 tahun 2020. Namun nanti juga pasti ada cetannya. Jadi ada sumber dananya itu dari realokasi tidak langsung sebesar 18T, terus realokasi belanja tidak langsung 687T, realokasi pembiayaan 50M, dan dana desa adat sebesar 447 miliar dari 1.493 desa adat. Jadi dana ini akan digunakan oleh gubernur untuk alokasi anggaran APBD. Jadi totalnya ada sekitar 756 yang dirilis di luar dana desa ya untuk kebutuhan kesehatan, ekonomi, dan jaminan keamanan sosial. Jadi di sini juga lumayan besar. Jadi ada di luar dana pemerintah pusat Bali juga sudah menyiapkan, yaitu yang paling tertinggi adalah untuk kebutuhan kesehatan, yang kedua adalah jaminan sosial. Nah, alokasi anggaran itu, jadi kalau membandingkan antara dua aturan tersebut, sebenarnya kalau kita lihat adalah yang pertama adalah pergub pertama berbasis desa adat, yang kedua adalah berbasis organisasi atau lembaga. Jadi penanganan alokasi anggarannya itu berbasis desa adat, yaitu karena kita paham bahwa di Bali ada tidak hanya ini, tapi juga kita percaya sama skala, maka tentu penanganan kesehatan di sini kayak seperti tadi Bapak bilang ada tanggal 5 Juli tentu akan dibuka dengan persembahyangan. Terus penanganan kesehatan dan oleh gugus tugas provinsi. Dan selanjutnya nah, kalau dari beberapa kajian tadi sebenarnya ada beberapa temuan masalah yang timbul, yang baik itu yang kami peroleh dari beberapa media, termasuk pengaduan langsung ke LBH Bali, bahwa dari temuan itu bahwa dengan adanya work from home budaya yang berubah, sebenarnya itu juga meningkatkan gitu anggaran listrik rumah, anggaran rumah kartu. Tapi nggak semua masyarakat tuh dapat
diskon seperti tadi diskon listrik gitu, yang seperti yang dimaksud sama aturan hukum nasional. Jadi hal ini juga menjadi berat bagi masyarakat menanggung biaya listrik yang sangat besar. Terus pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Seperti tadi ada dua kabupaten yang ternyata mendapatkan bantuan. Itu jadi bantuan kan dari sini tadi dijelasin ada bantuan sosial BST sama BNPT. Nah, kalau dalam kaitannya uang kan sistemnya adalah transfer gitu. Yang berdasarkan pergub bahwa tidak dimungkinkan untuk pemberian uang itu secara tunai, tapi lebih ke arah transfer kecuali sifatnya BNPT, termasuk ketika pergub yang baru. Nah, itu pun juga berbasis organisasi BNPT. Jadi sistemnya adalah pemberian kayak sembako atau kebutuhan dasar. Nah, hal-hal itu juga perlu dijabarkan secara jelas bagaimana mekanismenya, terus terkait dengan kriteria mekanisme pertanggungjawaban apabila dikelola oleh organisasi. Dan memang sudah ada pergubnya, tapi dalam hal kaitannya kajian ataupun aturan lebih terkait dengan hal-hal tersebut memang belum ada. Termasuk pemberian, termasuk manfaat yang diterima dalam JPS itu banyak yang ganda. Misalnya juga kalau kita melihat diskusi beberapa bupati, bahwa mereka bilang tidak masalah kalau misalnya satu JPS itu satu orang bisa dapat banyak JPS, loh, lebih bagus. Tapi kan tentunya itu juga jadi ketika satu orang dapat JPS kan juga kan bermasalah. Dan banyak juga yang misalnya sudah dapat JPS dalam bentuk prakerja, tapi dia juga dapat dalam bentuk misalnya bantuan dari dinas pariwisata. Nah, itu kan berarti ada dua jaring pengaman sosial yang diperoleh. Nah, hal-hal seperti ini menjadi catatan ketika misalnya dana-dana itu kan harusnya misalnya satu JPS berarti satu penerima manfaat, dan di lapangan banyak ditemui bahwa manfaat yang diterima dalam JPS ganda gitu. Dan ini juga harus menjadi catatan bagaimana sistem data yang dikelola oleh pemerintah, sistem data penerima bantuan itu menjadi terlihat sangat tidak akurat. Terus termasuk juga kalau misalnya kita baca di harian waktu itu Tribun Bali ya, kalau nggak salah termasuk juga mereka ada pengaduan juga langsung ke LBH Bali, di mana yang pertama adalah adanya pungli terhadap PMI. Jadi pengenaan biaya untuk pertama sewa kamar gitu dalam proses karantina. Terus yang kedua adalah pembayaran rapid test. Nah, hal itu kan tentu menjadi masalah ternyata di tengah wabah ini, ketika orang menjadi korban, menjadi PMI yang harus pulang, dia sudah bersedia untuk karantina, ternyata dia mendapatkan pungli gitu 350 450 per hari, dan itu selama 14 hari gitu kan, 2 minggu. Dan itu sangat berat gitu ketika PMI dibebankan biaya selama 14 hari karantina, termasuk juga biaya rapid test juga yang lumayan mahal. Dan kami juga sudah melaporkan ke Ombudsman, sehingga harusnya ini juga menjadi catatan bagi kesatuan gugus tugas COVID, bahwa ternyata ada loh kejadian di mana PMI-PMI ataupun nggak cuma PMI, mungkin aja ada pihak-pihak yang harusnya mendapatkan karantina ataupun mendapatkan bantuan dari pemerintah, ternyata dia mendapatkan pungli. Nah, hal-hal seperti ini harusnya menjadi tindakan serius, harus diseriusin oleh pemerintah untuk mengejar pihak-pihak yang melakukan pungutan secara liar. Dan dan kami juga menerima laporan terkait dengan, sebenarnya kan tadi sudah bahas bahwa dana pendidikan itu 20% dari anggaran negara. Mbak, ya? Ini untuk waktunya 2 menit lagi ya. Oke, okay, Ya, jadi kita juga melaporkan bahwa mahasiswa dari
bahwa mahasiswa itu kan sebenarnya punya anggaran ya 20%, dan pemerintah juga punya anggaran kan, dan dengan kondisi saat ini sebenarnya jadi problem adalah ketika mahasiswa dari keluarga miskin ataupun terdampak juga menginginkan bantuan gitu, bantuan baik itu dengan pembebasan UKT atau pengurangan UKT, dan ini juga harusnya dilihat secara sesama oleh Satgas COVID. Dan belum ada mekanisme terhadap penduduk pendatang. Penduduk pendatang di sini kan nggak cuma orang dari luar Bali ke Bali, tapi misalnya orang Singaraja datang ke Denpasar, tapi itu juga menjadi pendatang. Nah, bagaimana mekanisme-mekanisme pemberian bantuan terhadap penduduk pendatang yang mencari nafkah misalnya di Denpasar? Nah, ini juga harus dilihat gitu, bagaimana mekanismenya, padahal mereka masih dalam satu provinsi yang sama. Dan dan tentunya di sini kan pasti akan menjadi catatan bahwa pemberian BNPT yang berbasis desa adat itu kan sering tidak sama jumlahnya. Dan apakah ini memang ada aturannya atau memang itu dibebaskan kepada desa adat masing-masing. Dan kalau kita lihat dana yang besar, yaitu dana APBN dan APBD, maka tentu harus dipantau karena terwujudnya governance itu dalam penyelenggaraan negara, keuangan-keuangan negara diselenggarakan berdasarkan profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Dan kalau kita lihat asas-asasnya itu ada beberapa asas. Jadi berlaku anggaran, jadi harus jelas berlaku anggarannya 1 tahun, ada transaksi yang secara utuh ditampilkan dalam anggaran. Jadi kita bisa melihat berapa sih sebenarnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat menyediakan anggaran gitu. Jadi semua pendapatan disajikan dalam satu dokumen, kredit anggaran disediakan terinci secara jelas dan peruntukannya. Dan di sini ada akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi di sini kita sebagai masyarakat punya hak untuk menuntut pemerintah bagaimana sih sebenarnya strategi penanganan COVID, sehingga anggaran yang dikeluarkan dalam jumlah besar ini kita bisa pantau apakah strategi yang dikeluarkan itu bisa mencapai hasil yang diinginkan atau tidak, atau ternyata hasil yang diinginkan tidak maksimal, ataupun hal yang dilakukan strategi yang dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak bisa mencapai hasil. Nah, hal itu yang harus dilihat berdasarkan asas keuangan negara terkait dengan akuntabilitas ganti pada hasil. Jadi kita bisa menuntut bagaimana negara menjabarkan terkait dengan strateginya. Dan tentu saja terkait dengan peruntukan terkait dengan pengelolaan keuangan, nah itu tidak terlepas dari ada tanggung jawabnya, bagaimana negara bertanggung jawab terkait dengan poksi-poksi dana yang dialihkan untuk penanganan COVID. Dan tentu saja yaitu keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara yang asasnya membuka diri terhadap hak masyarakat memperoleh informasi benar dan jujur, tidak diskriminasi. Dan tentunya kita di sini juga ingin tahu sebenarnya secara jelas berapa dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, alokasinya seperti apa, terus bagaimana peruntukannya, apakah seberapa uang yang sudah dikeluarkan itu mencapai target yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan bila perlu kita juga dilibatkan dalam hal penyusunan strategi. Dan tentunya ini juga dalam kaitannya bagaimana menggunakan dana secara efisien, profesional, terbuka, bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Fani atas pemaparannya mengenai regulasi penyaluran JPS dan Bansos ini. Sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Wahyu, saya mau mengingatkan sekali lagi kepada para peserta yang jika berkehendak untuk menyampaikan pernyataan atau tanggapan, boleh dituliskan dulu nama dan lembaga atau komunitasnya di kolom chat. Nanti akan dipersilakan untuk menyampaikan pernyataannya. Begitu. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Wahyu untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Wahyu saya persilakan. Terima kasih. Selamat sore Bapak, yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Budi Nugroho dari Prodi Sosiologi Universitas Udayana.
Saya sedikit banyak ingin menyambung dari Fani LBH. Saya ingin sedikit mengulas dalam Bansos. Nah, seringkali salah satu tantangan terbesar dalam alokasi dan distribusi bantuan sosial ini adalah kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Di tahun 2012, saya sempat melakukan penelitian di salah satu desa di Pulau Jawa tentang distribusi raskin. Dan di situ masyarakat lebih memilih untuk membagi rata raskin, beras untuk rumah tangga miskin. Untuk apa? Untuk menghindari konflik. Jadi mereka lebih memilih untuk menjaga keharmonisan daripada harus berkonflik dengan sesamanya. Ini sebetulnya juga kearifan lokal masyarakat kita, tetapi sebetulnya dalam soal bansos tidak benar juga. Nah, artinya masyarakat kita sudah terbiasa dengan konsep keadilan yang sifatnya distributif total, tetapi belum terbiasa dengan konsep keadilan distributif proporsional. Nah, kemudian juga beberapa kasus yang saya temui di Pulau Bali, ini karena saya diberitahu untuk menjadi narasumber di acara ini sangat singkat, jadi saya tidak sempat melakukan penelitian yang sangat ketat, jadi sekedar observasi dan wawancara beberapa pihak. Nah, ada persoalan juga yang ditemui, misalkan ada warga yang dia punya rumah mewah, dia punya mobil bagus, tetapi kenapa mendapat bantuan sosial? Nah, ini seringkali juga menjadi cemoohan atau nyinyiran warga sekitar. Tetapi seringkali juga kita juga tidak paham dengan kebiasaan masyarakat. Nyatanya seringkali masyarakat itu menjual tanah untuk membangun rumah yang besar, membeli mobil yang bagus, tetapi sebetulnya mereka juga belum punya pekerjaan yang tetap. Ya, ada yang masih tajen, ada yang masih jadi nelayan, juga turis guide. Maka ketika pandemi COVID ini mereka tidak punya pemasukan, akhirnya mereka pun juga membutuhkan yang turis guide sepi orderan. Beberapa pelaku pariwisata juga sempat saya temui, ada turis guide yang dia kemana-mana membawa mobil sendiri untuk mengantar tamu, tetapi begitu COVID-19 ini, dia jualan cilok keliling, pakai motor. Ada juga turis guide yang dulu penghasilannya 4 juta per hari, tapi begitu COVID-19 ini tidak ada pemasukan, dia jualan nasi jinggo. Karena juga masih ada cicilan dan lain sebagainya. Ada travel agent juga yang begitu COVID-19 pemasukannya nol, dan sekarang jualan asinan buah. Saya juga sempat bertemu dengan supplier sayur dan buah-buahan di hotel-hotel besar di Bali, juga di supermarket-supermarket besar di Bali. Selama COVID ini, pemasukan mereka turun sampai 60%. Sementara mereka juga masih punya cicilan dan lain sebagainya. Jadi, fenomena-fenomena seperti ini seringkali tidak tertangkap secara statistik, tetapi tertangkap secara sosiologis dan antropologis. Nah, kemudian soal problem struktural. Data KK miskin itu juga seringkali tidak update ya, dari baik dari desa adat maupun kelurahan. Misalkan begini, ada data yang janggal, muncul angka-angka yang bulat. Misalkan di Banjar A itu ada 10 KK miskin. Di Banjar B juga sama, 10 KK miskin. Banjar C sama juga, datanya 10 KK miskin. Jadi angka-angka yang bulat ini sebetulnya juga patut dicurigai. Ada dua indikasi. Yang pertama, itu adalah data lama yang digunakan untuk bantuan sosial sebelumnya, sebelum masa COVID. Atau yang kedua, itu sekedar data untuk memenuhi kuota bantuan. Nah, seringkali juga pendataan KK miskin ini kan lewat pertemuan Banjar sebulan sekali. Pertanyaannya bagaimana dengan mereka yang tidak bisa hadir? Apakah bisa diperantarai lewat pesan singkat, lewat WhatsApp, atau seperti apa mekanismenya? Bagaimana ketika pendataan dia tidak bisa hadir misalkan? Ini juga perlu dipikirkan.
Nah, karena data-data yang tidak update di atas, seringkali relawan ini harus observasi 2-3 kali di lapangan agar bantuannya tepat sasaran. Tetapi ketika mereka selesai melakukan observasi, persoalan juga tidak selesai. Nah, pemukiman khas dari masyarakat Bali itu kan biasanya satu lahan, satu kompleks yang berisi beberapa KK dengan kuldesak, dengan satu gerbang untuk keluar masuk. Nah, seringkali dalam satu kompleks itu ada beberapa KK yang tercatat miskin, sedangkan beberapa KK lainnya tidak. Ini juga muncul pertanyaan, bagaimana sumbangsih keluarga terhadap munculkan kecemburuan di sana. Kenapa yang KK ini dapat bantuan? Nah, di sisi lain, kalau kita mau memanfaatkan data-data seperti sensus ekonomi, misalkan sensus ekonomi dari BPS tahun 2006 yang lalu, itu juga cukup diragukan. Ada petugas sensus BPS tahun 2016 yang saya wawancara, dan dia mengatakan, ini juga merata, hampir dialami oleh petugas yang lain, ketika pertanyaan itu sampai pada soal pendapatan, itu warga itu muter-muter jawabannya. Ya, bahkan sampai nunjukin buku tabungan, buku koperasi, dan lain sebagainya. Dan seringkali juga tidak masuk akal jawaban yang diberikan. Misalkan mengatakan pendapatan per bulan 500 ribu, padahal untuk bayar kos saja per bulan 500 ribu. Akhirnya seringkali koordinator petugas itu sudah akhirnya ditulis saja 2 juta, 3 juta secara rentang seperti itu. Nah, yang menarik adalah bagaimana mendapatkan data yang valid ini. Ada petugas sensus BPS tahun 2016 yang sekarang juga sekaligus menjadi relawan penyalur bantuan sosial, mengatakan pada saya justru cara untuk mendapatkan data yang valid itu lewat cara-cara yang sifatnya informal, tidak biasa, yang tidak administratif. Dia bilang justru data valid itu lewat ibu-ibu yang suka ngosip ketika kumpul beli sayuran pagi-pagi, ketika kumpul ngayah, bahkan dia mengatakan cukup 2-3 kali ikut ngayah itu data setengah banjar itu dapat semua, dan itu lengkap. Dari dia anaknya siapa, pekerjaannya apa, kemarin habis beli apa, sampai foto profil WhatsApp-nya seperti apa. Nah, jadi seringkali data-data yang valid ini muncul lewat cara-cara yang informal, cara-cara yang sosiologis, seperti itu. Nah, saya pikir paradigma kita terhadap bansos COVID-19 ini sudah tidak lagi soal siapa yang kaya dan siapa yang miskin, tetapi soal siapa yang terdampak dan tidak terdampak. Implikasinya apa? Kalau paradigma kita bergeser pada siapa yang terdampak dan tidak terdampak, tentu yang menerima bantuan akan lebih luas dan lebih banyak. Itulah kenapa seolah di era pandemi sekarang setiap orang ingin dapat bantuan, ya karena mereka semua merasa terdampak. Kalaupun ada warga yang kemudian masih punya lahan, punya mobil, untuk menjual lahan dan mobil pun juga butuh waktu, tidak bisa seketika. Nah, tetapi kita melihat juga bagaimana di masa-masa normal sebetulnya masyarakat itu malu ketika terdata memperoleh bantuan. Dan ini juga yang seringkali membuat banjar itu serba salah. Ketika bantuan itu langsung diberikan ke warga tanpa ada pengumuman, dinilai tidak transparan. Tetapi kalau data penerima diumumkan, itu dinilai mempermalukan juga. Jadi serba salah. Tetapi kita bisa lihat di era normal, sebetulnya masyarakat kita juga banyak yang malu ketika terdata. Nah, kenapa sekarang seolah ingin dapat bantuan? Ya, karena seolah banyak yang masyarakat kita yang merasa terdampak. Jadi seakan di masa pandemi ini, seolah menjadi dimaklumi untuk miskin atau menjadi miskin seperti itu. Singkat saja, yang terakhir bagi saya, ada setidaknya 3 upaya yang bisa dilakukan kepala lingkungan dan kalian adat untuk mengumpulkan data secara efektif.
Yang pertama, baik klien adat maupun kepala lingkungan ini harus melek teknologi. Ya. Harus update teknologi. Kenapa? Karena bansos ini, program bansos ini bertumbuh di update. Jadi bukan soal muda atau tua, tetapi soal lebih ke soal melek teknologi atau tidak. Yang kedua, antara kepala lingkungan dan klien adat juga harus sinkron, tidak boleh ada konflik. Masing-masing juga harus memahami tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Agar apa? Agar tidak saling lempar tugas dan lempar tanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah kemampuan komunikasi yang baik. Artinya responsif dan mampu berdialog. Oke. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Pak Wahyu. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber terakhir, kepada Mbok Lude dari Bali Bengong untuk menyampaikan data dan temuan awal dari proses pemantauan yang sudah dilakukan di Bali. Silahkan, Mbok Lude. Tes. Halo, selamat sore. Halo. Ya, sudah terdengar. Sore. Saya perkenalkan, nama saya Luhdi Suryani. Saya salah satu pengelola di Balai Bengong. Balai Bengong ini adalah media jurnalisme warga di Bali sejak 2007. Balai Bengong menjadi salah satu simpul untuk kolaborasi warga dalam pemantauan bansos dan distribusi alat kesehatan ya di Indonesia. Nah, tapi di Bali juga berkolaborasi bersama dengan LBH Bali, dengan Aliansi Jurnalis Independen Denpasar, kemudian teman-teman alumni komunitas Sekolah Anti Korupsi Bali, dan yang lain-lainnya ya, teman-teman. Nah, saya berterima kasih banyak narasumber sebelumnya sudah menjelaskan cukup komprehensif jadinya pembahasan kita hari ini. Dan semoga nanti banyak komunitas warga atau warga dan kelompok-kelompok penerima manfaat ini juga bersuara dalam diskusi ini nanti. Kami juga membuka ruang ini di Facebook Live ya. Teman-teman juga bisa berkomentar di sana. Nanti akan direkap untuk disampaikan di forum diskusi Zoom ini. Oke. Pertama tentang kolaborasi ya, ini adalah bagian dari peluncuran sosialisasi kolaborasi pemantauan oleh warga ini. Jadi membuka juga ruang untuk teman-teman, untuk warga, siapapun terlibat, mari kita bersama-sama melakukannya secara kolaboratif. Karena ini baru, jadi kita data-data awal yang kita miliki, saya akan mulai dari review aja ya, regulasi Bali. Sudah disampaikan tadi, tapi ini adalah rangkuman saja. Kalau teman-teman belum tahu, ada Pergub nomor 15 tentang paket kebijakan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Isinya adalah angka-angka anggaran dari realokasi anggaran ya, yang mungkin sebagian sudah disampaikan Fani, karena Fani mereview tentang kebijakan tadi. Yang kedua ada juga Peraturan Gubernur nomor 23 tahun 2020 tentang pemberian bantuan jaring pengaman sosial kepada lembaga atau organisasi. Ini menjadi garis merah ya, kepada lembaga atau organisasi. Nanti kita bisa tanyakan kepada Sekretaris Gugus Tugas, Bapak Rentin nanti ya, dalam rangka percepatan penanganan COVID di Bali. Isinya singkat saja ini bahwa JPS diberikan ke lembaga atau organisasi gitu isinya ya di Pergub ini. Mudah-mudahan sudah ada juknisnya ya. Berikutnya. Nah, ini juga review aja singkat biar mungkin kita agak pusing ya memetakan, aduh apa sih gitu. JPS itu saya sendiri juga baru mempelajarinya ya teman-teman di sini. Dia itu ada banyak sekali paket-paket bantuannya dengan nama yang berbeda.
dan dari pihak yang berbeda ya. Pertama bantuan dari pusat, dari bantuan di daerah, dan kemudian ada dari anggaran dana desa ya. Tiga sih secara umum. Nah, ini yang di Provinsi Bali ya, dari APBD, relokasi APBD itu tadi sudah dibahas ya. Berikutnya. Nah, untuk isu kesehatan sekitar 274 miliar ini ada kesehatan berbasis desa adat ya. Tadi Pak Rentin juga sudah membahas mengenai kegiatan secara niskala dan skala, itu ada anggarannya. Kemudian penanganan kesehatan oleh gugus tugas itu di sarana dan prasarana kesehatan ya, di rumah sakit rujukan di Bali. Kemudian pengadaan APD seperti tadi dibahas oleh Pak Rentin juga, dan tempat karantina di hotel dan tempat lain, terutama untuk anak buah kapal atau pekerja migran. Oke, berikutnya. Nah, ini alokasi bansosnya ya. Ini saya kutip semuanya dari Pergub. Itu dalam bentuk JPS atau bansos ya, biar memudahkan nilainya segitu. Nah, ini nih, kita punya hasil survei juga terkait hal ini ya. Surveinya baru dilakukan 2 hari ini, sudah mendapatkan sekitar 65 respon di warga. Dan ternyata mirip seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu tadi. Gitu. Warga menyatakan paling banyak itu ya, tidak mendapatkan bansos atau JPS, namun merasa layak mendapatkannya. Tidak tahu jenis bansosnya, gitu, apa saja ketika menerima. Gitu. Lebih banyak yang belum menerima ya di sini, tapi mengharapkan. Agak menyambung dengan penjelasan dari aspek sosiologi dan antropologis tadi. Nah, ini juga ada masyarakat miskin tadi, ada pembahasan siapa. Next, sebelumnya, balik lagi. Ini juga ada di JPS dulu. Nah, JPS ini teman-teman, ini menjadi salah satu fokus pemantauan karena merasa harus dikawal begitu ya. Kerja formal, ada informal, ada peserta didik, ya, siswa dan mahasiswa. Di kalangan mahasiswa saat ini juga sedang ada advokasi ya dari mereka sendiri untuk mendapatkan pembebasan uang UKT gitu di Udayana. Next. Nah, ini pemulihan ekonomi tidak menjadi fokus pemantauan kami, tapi penting untuk diketahui juga ya, karena di sini nilainya ada untuk usaha formal, ada UKMKM, dan usaha media cetak dan online dengan nilainya seperti di layar ya. Ada juga untuk koperasi. Berikutnya. Nah, ini temuan sementara kami karena baru sekitar 1 minggu melakukan pemantauan. Temuan sementara adalah sebagai berikut. Dari sekitar 18, nah ini cara pemantauan yang dilakukan. Pertama, melalui laporan warga, ada form yang disediakan, form online, ada nomor WA, ada nomor telepon, kemudian ada pos pelaporan di LBH Bali. Karena itu tadi Fani juga menyampaikan beberapa laporan dari warga. 2, media monitoring dari media sosial dan media massa. 3, referensi website resmi ya dari website-website pemerintah dan gugus tugas tentu saja. 4, wawancara dan klarifikasi di beberapa kasus yang memerlukan klarifikasi ini akan dilakukan ya, tapi kita belum pada tahap ini. Permintaan informasi publik sudah dilakukan, kita mengajukan permintaan informasi ke Dinas Kesehatan untuk pengadaan barang dan jasa alat kesehatan. Kemudian ke gugus tugas juga kita mengajukan informasi beberapa regulasi dan juknisnya, mudah-mudahan segera direspon, dan kemudian ada survei juga. Next. Nah, ini sementara teman-teman ya, karena baru beberapa hari dilakukan, namun sudah ada beberapa rekapannya,
bentuk penyimpangan ya yang terjadi dalam penyaluran distribusi JPS ya pada temuan awal ini awal belum diklarifikasi ya teman-teman ya. Pertama paling banyak adalah tidak tepat sasaran sekitar 50%. Detailnya rinciannya misalnya ada yang sudah meninggal masih terdata, ada yang merasa dia kaya tapi belum mendapatkannya gitu. Kemudian ada juga keterlambatan tidak merata yang kasusnya di beberapa tempat nanti kita bahas ya mengenai dua kasus yang masal di Gianyar dan Buleleng. Kemudian ada pemotongan juga. Nah, pemotongan ini unik ya. Ada warga, ada dusun atau desa yang melakukan pemotongan nilai tertentu namun nilai ini didistribusikan kembali gitu. Misalnya dipotong 100.000 dari 600 ya. Kemudian 100.000 ini didistribusikan atau diberikan kepada warga yang tidak masuk dalam database gitu. Itu uniknya ya soal ini. Kemudian ada juga bantuan ganda mendapat lebih dari satu jenis JPS. Next. Nah, sebaran wilayahnya di mana saja? Dari laporan temuan tadi adalah paling banyak itu Buleleng, kemudian Gianyar, Badung, Gianyar, dan lain-lainnya. Tapi ini baru awal sekali ya, tidak mempresentasikan keseluruhan situasinya begitu. Berikutnya. Nah, apa saja jenisnya? Pertama, paling banyak BLT desa. Mungkin karena ini paling awal didistribusikan ya, bentuknya adalah uang sekitar 600.000 itu. Ini sumbernya adalah anggaran dana desa, tapi sumbernya itu APBN ya. Kemudian ada bansos tunai. Nah, ini kan banyak jenis ya. Ini baru 4 dari sekian jenis itu. Berikutnya BLT ada dari Kemensos, kemudian ada juga BLT dari Pemda. Next. Berikutnya. Oke. Itu saja presentasi saya. Kemudian hal yang saya perlu tambahkan adalah mengenai kasus massal ini ya, mungkin perlu perhatian kita semua. Misalnya di Buleleng itu ada disebutkan ya dari pemantauan media ada 602 data ganda di 74 desa. Artinya dia mendapatkan double JPS gitu. Ini karena data yang tidak sinkron. Berikutnya dari Gianyar. Nah, ini lebih besar lagi ya teman-teman. Jadi tidak bisa juga disebut kasus per kasus ya, karena dari pemantauan media lebih dari 1.000 BLT dan BST di Gianyar yang harus mengembalikan uangnya. Tapi ini perlu diverifikasi lagi ya, nanti sebenarnya berapa warga yang harus mengalami apa ya, mengalami tanda kutip musibah gitu untuk mengembalikan uang. Mungkin karena sudah dipakai ya, jadi akan merepotkan. Ini nanti perlu verifikasi lagi ya, teman-teman, rata-rata karena datanya tidak sinkron gitu, data dari pusat dan dari data desa itu tidak nyambung. Oke, teman-teman, Bapak-Ibu, itu sementara mengenai kolaborasi ini. Saya sekali lagi mengajak Bapak, Ibu, teman-teman semua untuk bersama bergabung dan memberikan juga ide-ide gitu, masukan bagaimana kita sama-sama bisa membenahi mungkin ya jika misalnya terjadi persoalan yang besar, yang masif gitu ya, agar bisa dimitigasi gitu, dikurangi dampak buruknya. Demikian dari saya, nanti kita akan lanjut lagi. Saya sangat ingin mendengarkan, kami sangat ingin mendengarkan juga pernyataan atau opini dari teman-teman lain di forum ini. Terima kasih, Sarah. Baik, terima kasih Mbok Lode dari Balai Bengong atas pemaparannya. Jadi saat ini kelima narasumber sudah menyampaikan
materi dan pemaparannya masing-masing yang sudah sangat lengkap. Dan sekarang kita telah tiba di untuk mempersilahkan kepada para peserta menyampaikan jika ada pernyataan ataupun tanggapan khusus untuk materi yang telah disampaikan oleh para narasumber tadi. Nah, namun seperti mekanisme yang telah saya sampaikan sebelumnya, di mana para peserta agar menuliskan terlebih dahulu nama dan lembaganya di kolom chat jika ingin melakukan atau memberikan pernyataan, namun karena kebetulan belum ada, mungkin saya mau memberikan waktu sedikit kepada perwakilan dari Ombudsman Wilayah Bali, Ibu Dani untuk menyampaikan sedikit saja garis besarnya, karena berhubung saat ini Ombudsman sudah membuka posko pelaporan terkait distribusi JPS atau Bansos ini sendiri, jadi bisa diceritakan mungkin kondisi realnya seperti apa dan situasi berkaitan dengan laporan-laporan dari masyarakat yang sudah diterima oleh Ombudsman. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Seira. Mungkin perkenalkan terlebih dahulu, Om Swastiastu. Nama saya Dani Marsa Arya Putri. Kebetulan di sini mewakili Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali untuk mengikuti diskusi yang diadakan oleh Balai Bengong beserta mitra. Nah, dari Ombudsman sendiri. Dari Ombudsman sendiri kita ini memang menerima laporan pengaduan masyarakat. Jadi secara umum kita itu punya link pengaduan yaitu di bit.ly COVID-19 Ombudsman. Nah, di sana itu kita ada berbagai substansi. Jadi selain bantuan sosial, kita juga menangani terkait keuangan, kemudian terkait keamanan, pelayanan kesehatan, dan juga transportasi, seperti itu. Nah, untuk di Bali sendiri, kalau secara nasional itu sudah cukup banyak, tapi karena di Bali, nah ini sekalian mungkin saya sosialisasi juga, di Bali kita menangani ada sampai sekarang 18 laporan. Nah, itu yang lolos verifikasi, seperti itu. Nah, dari 18 ini, untuk bantuan sosial memang masih menjadi mayoritas. Jadi di sana ada 11 laporan terkait bantuan sosial. Nah, kalau mau dipecah lagi, jadi bantuan sosial dari 11 ini, sebagian besar adalah kurang meratanya bantuan sosial, seperti itu. Jadi substansi pengaduannya, dan juga ada di sana pendatang yang tidak mendapatkan bantuan. Nah, seperti itu. Kemudian terkait keamanan itu ada 1, terkait keuangan ada 5. Nah, keuangan sendiri ini kita bagi juga. Jadi ada yang terkait tagihan listrik, kemudian juga terkait relaksasi kredit. Jadi dari finance dan juga OJK pelapornya. Kemudian dari pelayanan kesehatan ada 1 laporan, seperti itu. Nah, kalau dari domisili pelapor sendiri, itu untuk di Kota Denpasar itu ada 5 orang pelapor, kemudian Kabupaten Gianyar ada 3 orang pelapor, Kabupaten Buleleng ada 4, Badung 4, dan Jembrana 2. Nah, untuk pelapornya, karena tadi ya sudah sesuai substansi, itu tentu saja kalau keuangan itu ada PLN, OJK, dan juga PUJK atau finance-nya. Kemudian terkait bantuan sosial itu ada pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Dan juga ada desa adat juga yang dilaporkan. Kemudian dari pelayanan kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan juga RSUP. Nah, karena di Bali ya hanya 1, RSUP Sanglah. Kemudian desa juga dilaporkan terkait bantuan sosial itu. Jadi ada 1 laporan itu memang ada beberapa yang terlapornya ada desa, kemudian ada dinas sosialnya, seperti itu. Nah, kemudian terkait terlapornya, jadi terlapor itu, yang dilaporkan itu kalau instansi pemerintahnya itu di Jembrana ada 2, Buleleng, di Buleleng ada 4, kemudian di Kabupaten Badung ada 3, di Gianyar ada 2,
sebentar karena ada error di sini. Nah, Denpasar ada 7, kemudian di Gianyar ada 2, seperti itu. Nah, laporan ini itu kita terima di link tadi, kita verifikasi terlebih dahulu. Setelah kita verifikasi, baru di laporan itu masyarakat kemudian kita kasih solusinya seperti itu. Nah, di sana ada 19 konsultasi. Nah, dari 19 itu 5 orang tersebut sudah melapor secara resmi. Nah, jadi memang kita dari Ombudsman membuka pengaduan, nanti kami persilahkan kalau memang ada yang mau melakukan pengaduan bisa mengisi link yang ada di bit.ly COVID-19 Ombudsman, seperti itu. Mungkin nanti saya share mungkin ya posternya ke Mbak Seira, seperti itu. Kalau dari Ombudsman, sejauh ini penanganan pengaduannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dani dari Ombudsman Wilayah Bali untuk penyampaiannya mengenai kondisi pelaporan yang telah diterima oleh Ombudsman. Untuk Bapak-Ibu peserta yang lain, apakah ada yang mau memberikan pernyataan atau ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Apakah ada? Boleh. Boleh, saya... silakan Bapak Agung Alit. Oke, terima kasih. Karena tadi banyak bicara soal dana, anggaran begitu, dan anggaran untuk Bali, kalau nggak salah saya dengar baik dari Fani maupun Lode, itu 750 miliar ya. Kalau nggak salah begitu, bagi saya itu bahasa Balinya itu bak-bak gumi itu. Mungkin saatnya karena kita bicara dana, lanjut aja ke Bapak Rentin, siapa beliau. Jelaskan bisa sedikit kemana bahwa dana itu habisnya kok. Padahal di Bali kita tidak melakukan PSBB juga tidak, itu dananya juga besar. Dan kalau saya lihat di Bali, sebetulnya suatu provinsi di seluruh Indonesia yang paling gampang menyalurkan dana karena kita punya Banjar. Hitung aja per kabupaten Banjar berapa, berapa harus dananya diturunkan, tinggal jumlah penduduknya kok bisa sampai amburadul enggak. Nggak ada yang dapat, ada nggak dapat, ada salah sasaran, kok bisa begitu, bagaimana itu? Saya kira itu untuk Pak Rentin sebagai sebagai petugas gugus COVID. Tugas penanganan COVID. Itu beliau menjelaskan itu. Kemudian yang kedua dari Pak Suteja dari ID itu. Sampai 4 bulan kita sudah ada COVID begini kok baru usulnya tentang rumah sakit khusus COVID loh. Kenapa enggak dari awal ini kelihatan ada ketidaksinkronan antara ID, apakah ID tidak dilibatkan di panitia COVID ini atau gimana itu. Ini 4 bulan loh Pak, mestinya dari awal pemerintah sudah sigap mengambil langkah seperti itu sehingga yang positif ini bisa kita cegah angka positif gitu loh. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung Alit atas pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama menanggapi soal besarnya dana, alokasi dana penanganan COVID di Bali, yaitu sekitar sebesar 756 miliar. Dan Pak Agung Alit mempertanyakan kepada Bapak Made Rentin sebagai perwakilan dari BPBD Bali, kira-kira mengapa dengan dana yang sebesar itu masih ada warga yang tercecer, datanya ada yang dapat, ada yang tidak, begitu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua ditujukan untuk Bapak Gede Suteja dari ID tentang rencana adanya rumah sakit khusus, kenapa ya baru muncul sekarang setelah 4 bulan pandemi ini ada di Indonesia. Mungkin untuk karena waktu kita sudah tinggal sedikit, saya persilahkan kepada Bapak Made Rentin untuk menjawab pertanyaan pertama dari Pak Agung Alit tadi. Singkat saja, Bapak. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Agung Alit. Satu di antara sekian pembicara dari tadi, termasuk beberapa narasumber yang sesungguhnya perlu saya respon, termasuk dari
Pak Dr. Sutejo termasuk sekaligus nanti menjelaskan pertanyaan dari Pak Gungalit. Untuk kita di Bali, di samping 13 rumah sakit rujukan, ada satu rumah sakit yang memang ditunjuk sebagai rumah sakit khusus penanganan COVID, yaitu RSPTN Udayana. Ini sudah sejak awal April ditetapkan oleh Bapak Gubernur sebagai rumah sakit khusus yang melayani pasien COVID-19. Di luar rumah sakit RSPTN yang 13 rujukan, masih diberi toleransi untuk melakukan perawatan terbatas terhadap pasien di luar COVID-19. Khusus RSPTN, tidak diperbolehkan untuk merawat pasien di luar kasus COVID-19. Itu yang dapat kami jelaskan untuk yang rumah sakit khusus. Untuk yang besarnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Bali, sesungguhnya terbagi menjadi 3 slot besar. Yang pertama upaya untuk percepatan penanganan. Yang kedua dalam rangka untuk pemulihan sosial ekonomi, termasuk di dalamnya adalah program-program bantuan sosial yang kami sampaikan tadi dengan berbagai item dari dinas sosial, dari dinas PMD, dan seterusnya. Yang ketiga adalah secara khusus untuk proses pemulihan di sektor pariwisata, kendatipun yang ketiga itu belum kita melangkah mengarah ke sana. Karena memang sekali lagi saya ingin menegaskan arahan Bapak Gubernur bahwa di luar sektor pendidikan dan pariwisata nanti di pertengahan Juli sudah secara bertahap terpilih dan terukur itu sudah mulai kita lakukan tatanan kehidupan era baru, kecuali sektor pendidikan dan pariwisata itu menjadi 2 sektor yang paling terakhir yang akan kita lakukan pembukaan aktivitas secara bertahap. Jadi di sini tergabung rekan kami dari Ombudsman dan kami pun menandatangani secara tertulis kerjasama dengan pihak kejaksaan termasuk pengadilan yang ada di Provinsi Bali. Artinya kerja dan pola kerja kami di gugus tugas yang terdiri atas bagian-bagian perangkat daerah terkait di sana, karena amanat perundang-undangan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi sesuai dengan tupoksinya. Artinya kami di BBBD melaksanakan tugas keposkuan dalam rangka pengelolaan lokpal, logistik dan peralatan, teman-teman di Dinas Perhubungan kaitannya dengan pintu masuk dan upaya transportasi publik, teman-teman Diskominfo sebagai juru bicara pemerintah Provinsi Bali, juru bicara gugus tugas, teman-teman di Dinas Sosial, Dinas PMD, dalam rangka upaya penyaluran bantuan sosial, teman-teman di Dinas Tenaga Kerja ESDM dalam rangka mengakomodir kepulangan PMI ABK yang tercatat, dan sampai saat ini sesungguhnya belum ada satu lembaga pun yang bisa memastikan berapa sesungguhnya PMI ABK yang akan pulang ke Indonesia, lebih-lebih secara spesifik yang akan datang di Provinsi Bali. Hari ini pun kami menerima 307 di Benua, 245 yang di Bandara Ngurah Rai. Yang di Benua okelah terjadwal. Yang di Bandara Ngurah Rai itu betul-betul last minute. Kami di 22.45 tadi malam, setengah malam, kami baru diinfo oleh pihak-pihak terkait bahwa ada penerbangan langsung di Inggris untuk kami terima di Bandara Internasional Ngurah Rai. Jadi sekali lagi kami harus menyampaikan bahwa keberadaan kami di gugus tugas dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 diawasi secara ketat oleh pihak-pihak audit eksternal, BPKP Provinsi Bali, BPK Provinsi Bali, ada kejaksaan, ada pengadilan, bahkan tiap hari ada webinar secara online, Bapak Sekda melakukan update upaya pertanggungjawaban terkait pelaksanaan dan penggunaan anggaran kepada pihak KPK RI di Jakarta. Kami semua diawasi, kami semua diaudit, dan tentu kami harus
tetap berjalan sesuai rel dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Saya kira itu yang dapat kami respon. Terima kasih, Saudari Moderator. Baik, terima kasih Pak Madi Rentin. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, di kolom komentar sudah ada 3 pertanyaan baru. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Pak Suteja juga untuk merespon pertanyaan dari Pak Agung Alit yang tadi. Silakan Pak Suteja, singkat saja. Halo, Pak Suteja. Halo? Ya, halo? Silakan Bapak direspon pertanyaan dari Pak Agung Alit tadi. Suksema, Jik Agung Alit, ampun menyampaikan api responnya. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Rentin tadi, ada 13 rumah sakit rujukan, ada satu yang khusus di RSPTN. Kita mengetahui. Pak Agung Alit juga ada yang sampaikan, yang di ID tidak diikutkan di gugus tugas. Tapi ada beberapa teman dokter di sana yang memberikan informasi kepada informal kepada tiang. Masalahnya sekarang, coba kita lihat sekarang case yang di RSUP. RSUP Sanglah itu sekarang hampir 10 lebih dokter sudah terkena. Lebih daripada 10 dokter sudah terkena. Karena apa? Karena penularannya dari RSUP. Di RSUP itu ada yang masih ada pasien non-COVID masuk ke sana. Masih melayani pasien non-COVID. Sekarang teman-teman tular adalah teman-teman yang bukan penanganan COVID, juga di rumah-rumah sakit yang lain. Karena penularnya adalah di pasiennya pintunya tidak main, masuknya dan keluarnya harusnya, kalau protokolnya harus pisah. Ini agak pelayanannya yang mana menangani COVID, yang mana tidak menangani COVID. Artinya apa? Di sana rumah sakit masih melayani khusus COVID dan non-COVID juga melayani di sana. Sehingga banyak tenaga kesehatan kami yang terpapar. Demikian juga di beberapa rumah sakit kabupaten yang lain. Yang contoh Tabanan. Tabanan juga ada tenaga kesehatan yang terpapar. Padahal mereka tidak menangani COVID, dapat dari pasien yang di sana. Risiko terhadap satu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dua pelayan COVID dan COVID, terjadi penularan yang di sana. Mungkin di Kementan, Bu Sera. Baik, Pak Suteja, terima kasih untuk informasi dan tanggapannya. Di sini saya persilahkan kepada Pak Latre dari Puspadi Bali yang mau menyampaikan tanggapan dan pernyataannya. Silakan, Pak Latre. Selamat sore, Pak Madi Rentin. Kita bergabung dengan gugus non pemerintah bersama Kopernik yang besok saya kira pertemuan yang ke-8 ya. Saya perkenalkan dengan Latre, pendiri sekaligus direktur dari Puspadi Bali yang khusus membantu teman-teman penyandang disabilitas di Bali. Sampai sekarang kurang lebih sudah ada 6.500 penyandang disabilitas yang kita bantu. Dari tadi, daripada narasumber yang hadir, walaupun dan juga dari Bapak Ibu, belum ada menyinggung tentang bagaimana keberadaan teman-teman penyandang disabilitas. Seperti yang kita ketahui, pemerintah Provinsi Bali telah mempunyai Perda nomor 9 tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, ini khususnya Puspadi Bali telah bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Kota, khususnya dalam memperjuangkan teman-teman disabilitas yang ada di seluruh Bali. Nah, kendalanya yang kami ketemukan adalah bagi banyak penyandang disabilitas yang tidak punya KTP, KK, dan juga pendamping yang tidak jelas. Padahal maunya kita ingin merebut kue yang ada di Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial punya program asistensi sosial penyandang disabilitas yang tahun lalu per tahun itu berjumlah 3.600.000. Tapi tahun ini menurun hanya 2 juta per tahun. Dan itu sudah ada 23.700 penyandang disabilitas yang akan dapat di seluruh Indonesia dengan pagu dana ada 47 miliar lebih. Nah, yang kita ingin perjuangkan sebenarnya bagaimana teman-teman penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas berat, ini bisa mengakses itu. Nah, ke depan tentunya kita perlu kerjasama yang baik, bagaimana teman-teman ke depan ini bisa saling
koordinasi dan berkolaborasi untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Mungkin itu dari saya, terima kasih atas waktunya, dan saya kira, saya harap ini bukan pertemuan yang pertama dan juga yang terakhir. Sehingga mungkin kita bisa saling berkomunikasi ke depan. Terima kasih. Pak, maaf. Maaf. Iya. Sera. Iya. Mumpung Pak Latre, Pak, dalam konteks bansos COVID, disabilitas itu apakah termasuk penerima manfaat? Kalau iya, apakah sudah mendapat akses bansos, Pak, teman-teman disabilitas yang Bapak dampingi? Terima kasih, Pak. Kalau khusus dari Puspadi, kita malah dari lembaga yang memberikan. Ada kurang lebih 400 paket yang sudah kita luncurkan di seluruh Bali. Dan ini akan kita terus bergerak untuk ke depan bersama masyarakat yang peduli. Nah, khusus dari pemerintah, ini mungkin sifatnya sporadis ya. Puspadi Bali sendiri belum pernah menerima bansos, tapi kami berusaha mengakses. Tapi banyak kesulitan yang kami alami karena data yang harus dikirim itu lengkap dan verifikasinya ada di tangan di Kementerian Sosial. Sampai sekarang pun kami tidak tahu dari 23.700 penyandang disabilitas seluruh Indonesia yang menerima asistensi sosial penyandang disabilitas itu berapa orang yang dari Bali. Kami terus kejar ke pusat. Nah, ini perlu perjuangan yang keras. Saya kira ke depannya ini data-data dan data menjadi hal yang sangat penting untuk kita bisa berjuang di kemudian hari. Terima kasih, Pak Lur. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Latre dan juga Bolode. Mungkin sebelum dijawab dan diberikan tanggapan oleh Bapak Maderentin, kita bisa persilahkan dulu sekalian kepada Bapak Pak Nyoman Sudiase yang tadi juga ingin menyampaikan pernyataan. Jadi nanti bisa ditanggapi sekalian oleh narasumber. Kepada Pak Nyoman Sudiase, silakan Pak. Halo, Pak Nyoman Sudiase. Ya, silakan. Halo, selamat sore semua narasumber. Mbak Sera, saya Nyoman Sudiase dari Rumah Berdaya, hanya ingin sedikit menyampaikan. Dan sebelumnya saya sampaikan salam hormat juga kepada Pak Latre dari Puspadi Bali. Terima kasih, senior Pak. Kami ini dari disabilitas. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa informasi yang saya dapat dari teman-teman yang pada masa COVID ini datang ke Rumah Berdaya, karena memang Rumah Berdaya tidak terbuka full, artinya hanya datang sedikit-sedikit, karena memang kita juga mengikuti imbauan dari pemerintah untuk tidak bergerombol. Nah, informasi yang saya dapat dari beberapa teman ini bahwa memang ada beberapa teman yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, tetapi masih banyak juga yang belum mendapatkan bantuan sosial teruntuk teman-teman ODS yang di Rumah Berdaya pada khususnya. Mungkin juga teman-teman ODS yang ada di seputaran kita memang belum mendapatkan bantuan, tapi saya belum sih melakukan observasi atau penelitian, tapi ini sekedar informasi dari teman-teman yang datang ke RB, kami tanyakan, memang ada beberapa, 1-2 yang dapat, dan masih banyak yang tak dapat. Mungkin ini karena memang disabilitas mental itu ya masih termasuk kategori baru disabilitas ya. Tetapi khusus di Denpasar sudah mendapat perhatian yang lebih dibanding di daerah-daerah lainnya di Bali. Ya mungkin kami ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan kami bisa dibantu juga untuk mendapatkan akses agar kami bisa mendapatkan bantuan sosial itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih tanggapannya dari Pak Nyoman Sudiase. Kita lanjut lagi ke pertanyaan atau tanggapan berikutnya dari Bligendo. Tadi di sini sudah menuliskan pernyataan kolom chat, bisa disampaikan secara langsung juga. Bligendo, silakan. Halo, Bligendo. Unmute. Oke. Halo. Ya, silakan beli. Ya, saya ini apa cepat aja. Kan ada beberapa berita soal tes rapid, terutama untuk rumah sakit yang menetapkan persyaratan rapid test sebagai persyaratan umum. Ini penting karena bagi saya bertanya karena rapid ini kan biaya juga cukup lumayan dan ditanggung oleh pasien. Apakah itu relevan atau tidak rapid test itu sih sekarang gitu? Kalau dia tidak relevan, sebaiknya itu dihapuskan atau digantikan saja. Karena satu, belum ada jaminan rapid test itu sebagai salah satu metode yang valid. Karena kasus serokadan misalkan itu menunjukkan bahwa rapid test tidak valid. Tapi kalau itu digunakan, itu memberatkan pasien, memberatkan masyarakat, juga berbahaya untuk tim medis dan paramedis. Karena nggak ada pernyataan resmi nih dari pemerintah nih. Itu posisinya seperti apa gitu. Terus kalaupun dia misalkan menjadi persyaratan umum, kira-kira apakah itu tepat juga dibebankan kepada masyarakat? Apakah pemerintah punya nggak kiat-kiat lain supaya dia tidak menjadi beban masyarakat? Apakah itu masuk dalam satu skema pendanaan atau tidak? Itu aja. Kalaupun swab test misalkan sebagai solusinya, skema apa yang akan digunakan oleh gugus supaya itu tidak menjadi pembebanan juga ke masyarakat? Karena pandemi ini kan sesungguhnya dalam teks pandemi ini kan tanggung jawab pemerintah yang terbesar dalam soal menjamin kebutuhan penduduk sebenarnya gitu, termasuk kesehatan. Ya itu aja sih singkat. Baik, terima kasih Bligendo. Nanti kita nantikan respon dan tanggapannya dari Pak Maderentin dan juga Pak Steja dari IDI Bali. Selanjutnya saya persilakan pertanyaan lanjutan ada dari Mas Yoyo dari perwakilan Aji Denpasar. Silakan Mas Yoyo. Selamat sore semuanya. Terima kasih tadi ada penjelasan banyak dari Pak Kentin, Dr. Steje dan yang lainnya. Ada banyak hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi saya ambil beberapa hal yang mungkin sangat terkait dengan tugas-tugas atau profesi baik Pak Rentin maupun Dr. Steje misalkan. Yang pertama saya ingin menanyakan soal untuk Pak Dokter Pak Rentin terkait dengan bagaimana munculnya angka misalkan 756 miliar itu. Sementara di bawah banyak sekali orang menanyakan kok bantuannya belum datang atau kok saya nggak dapat dan sebagainya. Bagaimana proses munculnya angka itu? Apakah berbasis kebutuhan ataukah berbasis kemampuan daerah? Artinya ya kemampuannya hanya 700 sekian ya segitu dibagi siapa yang dapat ya beruntung, yang nggak dapat ya terima dengan ikhlas misalkan seperti itu. Atau berbasis kebutuhan misalkan ini dampak COVID sangat luas dari 4 juta sekian jumlah penduduknya, sekian yang terdampak,
sehingga kebutuhannya sekian. Sehingga siapa saja yang perlu dibantu dan mana yang tidak dibantu. Atau misalkan saya pernah ketemu teman, dia cerita kalau di satu banjar di daerah Tonje itu ada banjar yang cukup unik dalam menyelesaikan persoalan kebutuhan warganya. Jadi dia itu membuat kuesioner yang isinya misal hanya tiga. Apakah dia mampu terus bisa membantu, terus mampu tapi tidak bisa membantu, dan yang ketiga adalah tidak mampu dan butuh dibantu. Dari kuesioner itu nanti bisa direkap siapa saja yang memang perlu dibantu misalkan gitu, atau siapa saja yang memang bisa membantu, sehingga ada data misalkan seperti itu. Nah, ini hanya salah satu contoh kasuistik ya. Sementara pendataan pemerintah kan sejauh ini sangat top down, pemerintah paling tahu siapa yang perlu dibantu gitu. Masyarakat hanya bisa menerima saja, menerima keputusan apakah dia dibantu atau tidak. Itu satu hal. Yang kedua, saya menyambung tadi Bli Gendo terkait dengan rapid test. Untuk Pak Dr. Steje, di kalangan dokter sendiri, rapid test sendiri menjadi pro kontra ya. Jadi pro kontra, apakah rapid test ini masih diperlukan atau dihentikan aja gitu. Karena banyak kasus tidak valid gitu, misalkan. Sementara anggarannya disebutkan juga besar. Saya belum tahu, mungkin Pak Rentin bisa menjelaskan berapa anggaran untuk rapid test saja gitu, misal anggaran pengadaan rapid test. Karena hasilnya tidak signifikan. Ada misalkan salah satu dokter, dia menyatakan nggak usah ada rapid test lagi. Kalau memang dicurigai atau hasil dari tracingnya memang perlu untuk dites, ya di swab aja langsung gitu. Itu seperti apa kalau dari ID sendiri, apakah rapid test ini memang masih diperlukan atau tidak? Karena ini kan juga biayanya besar, dan kalau misalkan tidak perlu lagi kan bisa dipakai untuk yang lainnya misalkan. Terkait dengan ini, satu lagi untuk Pak Dr. Suteja. Ini saya tertarik dengan tulisannya Dahlan Iskan yang terkait dengan pull test-nya Hafiz. Pull test Hafiz, dia itu alumni ITB, bahwa daripada menghabiskan waktu yang panjang, dana yang besar, akhirnya kenapa tidak misalkan kita melakukan swab massal, misalkan per pulau atau ya intinya se-Indonesia gitu. Cuman hitung-hitungannya kan persoalannya adalah biaya untuk swab massal. Kalau misalkan semuanya jumlah 270 juta penduduk ya, kalau misalkan 1 juta per tes ya berarti 270 triliun. Nah, di model pull testnya ini yang alumni TB ini disebutkan bisa pakai model kelompok. Jadi yang mahal di tes PCR ini kan biaya-biaya apa namanya dalam tesnya, bukan pengambilan sampelnya. Jadi dia hanya cukup mengambil misalkan 2 sampel. Maaf. Jadi dikelompokkan dulu misalkan 200 orang. Setiap orang diambil sampelnya 2. Jadi sampel pertama itu dikumpulkan jadi 1 dan dites. Kalau dia positif berarti di antara 200 itu ada yang positif. Berarti maka 200 itu harus dites semua. Diambillah sampel kedua itu dites lagi. Kalau misalkan tes pertama ternyata negatif, berarti 200 itu
dianggap negatif. Iya, ya. Dianggap negatif, sehingga itu tidak perlu lagi dilakukan tes lagi untuk yang 200, sampel 200 itu. Jadi hanya sekali tes proses itu, dan biayanya itu akan mengirit. Akan mengirit. Kalau misalkan 270 juta, berarti bagi 200 per kelompoknya, berarti hanya sekitar, anggaplah 2 triliunan. Ya kalau misalkan ada yang positif di pool, apa di pool-pool itu, ya mungkin itu tambahan-tambahannya. Saya pikir secara medis apakah atau tes PCR itu memungkinkan enggak dikelompokkan seperti itu, maksudnya sampelnya jadiin satu dan kalau negatif maka semuanya negatif. Itu yang kedua. Yang ketiga ini terakhir untuk Pak Rentin terkait dengan media. Jadi ada anggaran 10,5 miliar dari 220 miliar untuk penanganan dampak secara ekonomi. Kalau dari Aji sendiri tetap mendorong adanya independensi dan profesionalisme jurnalis ya, pers sendiri. Sementara dalam Pergub 15 itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi media yang bisa mendapatkan bantuan stimulus itu. Bagaimana menyeimbangkan antara dari pemerintah, bagaimana menyeimbangkan antara pers yang bebas, pers yang independen itu dengan tanda kutip pamrih pemerintah itu sendiri. Artinya ada istilah tidak ada makan siang gratis gitu. Ketika diberikan stimulus maka media harus tidak kritis lagi, misalkan tidak menjadi kontrol sosial lagi terhadap pemerintah. Di Aji sendiri ini sangat mengkhawatirkan, di Aji Denpasar khususnya, karena saya nggak tahu di provinsi lain apakah ada bentuk-bentuk stimulus untuk media atau tidak. Kalau untuk nasional ada, misalkan pembebasan PPN, PPH, dan sebagainya. Walaupun ada beberapa tuntutan yang belum disetujui dari pemerintah nasional, misalkan subsidi listrik, subsidi harga kertas, dan sebagainya, itu belum disetujui. Tapi dalam konteks Bali sendiri, itu ada stimulus itu. Jadi kami sendiri di Aji ada khawatiran itu. Ataukah hanya bentuk kerjasama advertorial, yang artinya itu iklan, iklan layanan masyarakat ya, misalkan dari pemerintah yang disampaikan lewat media, tanpa adanya embel-embel lain, dia itu harus seperti apa, seperti apa, seperti apa. Nah, ini mungkin perlu penegasan, Pak, karena ada khawatiran betul di media sendiri. Karena satu sisi bahwa pemerintah, publik sangat membutuhkan informasi di media yang independen, yang kepentingannya adalah kepentingan untuk publik. Tapi satu sisi, ya mungkin dimungkiri bahwa pemerintah juga ingin adanya pemberitaan yang mungkin menguntungkan pemerintah, gitu. Sehingga bagaimana titik keseimbangannya ini? Mungkin itu saja sih yang bisa saya tanyakan. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Mas Yoyo dari Aji Denpasar untuk pernyataan dan juga tanggapannya. Jadi dari pernyataan Pak Latre, kemudian Pak Sudiase, kemudian dari Bli Gendo dan juga Mas Yoyo yang sudah disampaikan, sekarang saya persilakan kepada Made Rentin untuk menyampaikan tanggapan. Jadi sekiranya saat ini Pak Made Rentin bisa menanggapi lima hal, yaitu yang pertama mengenai bagaimana pemenuhan. Boleh tiang duluan. Ya, bagaimana Pak Suteje? Boleh tiang duluan. Oh iya, boleh. Pak Suteje silakan memberikan. Enak Pak Rentin, enak Pak Rentin belakangan. Kan lebih mengena semuanya. Pak, nanti juga ada pertanyaan tes tadi juga dari Pak Gendo kepada Pak Rentin juga, kan nanti bisa dijawab di sana juga.
Yang Mang Malu ya. Gedek kan. Ya. Ye, silakan Pak Suteja tentang tanggapannya atas ya. Relevansi rapid test ini bagaimana? Ye, makasih Pak Rentin dan teman Pak Rentin, Pak Gendo, Merdeka Ando. Dan teman tadi satu lagi. Terima kasih, pertanyaannya bagus, masalah tes. Kalau kita ketahui bahwa COVID ini tiga hal yang harus dikerjakan bagus. Ye. Satu, tes. Dua, tracing. Tiga, treating. Treating, treatment. Ye. Kalau tes bagus, bisa cepat, kita bisa cepat tracing, bisa cepat kita treatment atau treating, lebih cepat persoalannya selesai. Mana lebih baik swab ataupun rapid? Konsepnya beda. Kalau dia rapid itu antibody. Artinya belum tentu seseorang itu menunjukkan ada infeksi virusnya kalau dia terinfeksi. Ada perlu waktu. Sedangkan kalau swab dia bisa langsung. Hemat saya, sebaiknya sih memang swab. Sebaiknya swab, karena swab pasti real time dia. Sekarang diperiksa, pasti dia ada virus. Kalau dia rapid sekarang diperiksa, belum tentu dia tidak ada virus. Karena dia baru akan terdeteksi virusnya 7-14 hari kemudian. Tidak ada gunanya swab, sekali lagi. Tidak ada gunanya rapid, tidak ada gunanya rapid kalau kita tidak isolasi. Rapid, rapid baru berguna kalau isolasi. Artinya dia sekarang rapid, dicek lagi 7-10 hari yang akan datang untuk rapid lagi, baru ada hasil. Kalau dia sekarang rapid terus dia jalan-jalan, pada saat bohong. Itu nih. Artinya apa? Harus lebih banyak gunanya swab ketimbang rapid kalau tidak ada hubungannya dengan isolasi. Itu kedua. Yang kedua, okay. pertanyaan tadi benar, Pak. Kalau survei bukannya survei Dahlan Iskan dan lain sebagainya, ITB dan lain sebagainya, secara global sudah dinyatakan bahwa swab lebih bagus kalau 1% daripada penduduk harus disweb. Artinya 1 dari 100 swab, 99-nya bagus. Bagus hasilnya. Artinya swab lebih bagus daripada rapid. Saya sependapat dengan Pak Gendo. Kalau ingin ini cepat, gitu, rapid ya pada swab harus dibiayai pemerintah. Swab harus dibiayai pemerintah sehingga semua aman, masyarakat aman, petugas kesehatan juga aman melayani orang yang kedatang ke tempat pelayanan kesehatan yang sudah benar-benar clear tidak mempunyai virus nih ke. Nih Kemandan, selamat semuanya. Terima kasih. Baik, Pak Suteja, terima kasih tanggapannya. Berarti dari pernyataan Pak Suteja barusan kita menangkap bahwa rapid test ini tidak terlalu efektif kalau misalnya mekanisme isolasi tidak dilakukan begitu ya. Jadi memang harusnya lebih bagus pakai swab. Iya, betul. Karena jadi memang swab juga berbiaya besar. Perlu biaya, situasi pemerintah kini, pemerintah kalau punya uang lebih bagus di swab. Baik, jadi memang sebaiknya mekanisme untuk melakukan swab test ini yang diutamakan ya Pak Suteja dibandingkan rapid test. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Suteja. Selanjutnya kita beralih kembali ke Pak Maderentin untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul tadi. Sebelum dijawab, saya mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu pertanyaan apa saja poin-poinnya yang perlu dijawab, yaitu yang pertama mengenai pemenuhan hak disabilitas selama pandemi COVID-19 ini, kemudian tanggapan dari Pak Maderentin sendiri selaku perwakilan dari gugus tugas mengenai relevansi rapid test ini, dan sekiranya bagaimana skemanya agar tidak menjadi beban bagi masyarakat. Kemudian hal berikutnya adalah dasar dari penentuan angka 756 miliar sebagai alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 di Bali, itu dari mana? Dasar penentuan angka tersebut apakah berasal dari kebutuhan daerah, kebutuhan yang memang dibutuhkan real di masyarakat, atau kemampuan daerah memang menyanggupinya segitu? Yang terakhir adalah masih berkaitan dengan anggaran 756 miliar untuk penanganan COVID-19 di Bali, kapan
dari Pemprov Bali sendiri akan menjelaskan implementasi anggaran tersebut kepada publik begitu. Satu lagi Pak, terakhir tadi dari Mas Yoyo mengenai anggaran pers, karena udah ada ada pergubnya juga alokasi anggaran untuk pers. Pertanyaannya tadi bagaimana supaya anggaran pers ini bisa tetap menjaga fungsi kontrol sosial dari pers itu sendiri, dalam artian bagaimana menyeimbangkan antara fungsi kontrol dari pers dan juga ketakutan dari kawan-kawan pers bahwa akan adanya sifat pamrih gitu dari pemerintah karena sudah memberikan alokasi anggaran untuk media. Silakan Pak Rentin untuk dijawab. Baik, terima kasih. Sangat banyak ya respon dan masukan serta pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Ada Mas Yoyo dari Aji dan Pasar. Kayaknya udah sering ketemu Mas. Saya sewaktu 2 tahun di Humas, zaman kepemimpinan Pak Gubernur yang lama, sama Mas Yoyo sering berkolaborasi, cuman secara fisik sama Bang Gendo belum pernah ketemu mungkin. Saya satu persatu mungkin mengapresiasi dan mencoba untuk merespon, kalaupun nanti tidak lengkap, saya akan coba catat untuk lanjut sampaikan kepada pimpinan sebagai respon. Yang pertama, bahwa kita di Bali sejalan dengan penjelasan secara medis yang disampaikan oleh Dr. Suteje, kita berangsur-angsur secara bertahap mengurangi penggunaan rapid test. Kita sudah lebih banyak dalam pengelolaan dan penanganan beberapa pasien dan kasus terkonfirmasi positif, lebih banyak ke swab, lebih-lebih kepada PMI yang baru tiba di Provinsi Bali. Kalau dulu di saat kebijakan nasional sama sekali belum di screening apa-apa terhadap PMI yang pulang dari luar negeri karena memang protokol kesehatannya memperbolehkan. Ketika mereka sudah menunjukkan HAC dari negara asal mereka, keberangkatan mereka, oleh protokol itu dibolehkan mereka untuk pulang ke rumah masing-masing, ke daerah asal, dengan melakukan isolasi mandiri. Itu protokol di awal. Oleh kita di Bali, tetap lakukan rapid. Itu berlaku 22 Maret. Kita sudah melebihi grade yang dipasang oleh nasional. Dalam perjalanan 13 April, Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah bersama-sama memutuskan tidak cukup karena merasa tidak efektif rapid test itu. Kita tingkatkan dengan swab. Ini spesifik saya katakan terhadap saudara-saudara kita yang PMI ABK yang datang ke Indonesia, salah satunya pulang kampung ke Bali. 15 April efektif kita terapkan swab. Jadi semua yang tiba di Bali, baik melalui pintu masuk Bandara Ngurah Rai, pelabuhan, darat penyeberang Gilimanuk dan Padang Bayi, kendati pun mereka, saya contohkan yang datang dari Gilimanuk, pulang dari Jakarta, mereka sempat dikarantina di Wisma Atlet. Mereka sudah bawa swab sampai di Bali. Oleh Bapak Gubernur tidak begitu saja percaya, karena ada indikasi kemungkinan perjalanan jauh dari Jakarta menuju Denpasar sekian jam, bahkan ada berhari-hari, mereka bisa saja kondisinya yang drop, terinfeksi sama teman-temannya di bus dan lain sebagainya. Atau yang tiba lewat bandara, mereka bisa terinfeksi lagi teman-teman di bandara dan lain sebagainya. Kendati pun sudah membawa hasil swab tiba di Bali oleh gugus tugas, minimal tetap diambil swab satu kali lagi. Itu yang PPDN, pelaku perjalanan dalam negeri, yang punya riwayat perjalanan luar negeri, sempat singgah atau transit di salah satu daerah di luar Bali. Terhadap yang langsung datang penerbangan dari luar negeri, itu wajib melewati dua kali swab. Kendatipun dari luar negeri mereka sudah membawa hasil swab negatif. Jadi ekspektasi dan dorongan serta arahan dari teman-teman sebagai saran tadi saya simak, sesungguhnya kita di Bali sudah melakukan itu. Kita sudah melakukan upaya penebalan ke arah swab test, bukan lagi rapid. Kemudian masih berkaitan dengan rapid, berapa sih sesungguhnya anggaran untuk pembelian rapid? Dari sekian puluh ribu penggunaan rapid yang kami sudah lakukan sampai kemarin, sebagian besar, hampir di atas 90% adalah support dan bantuan dari gugus tugas nasional. Saya sendiri selaku Kalaksa BPBD Provinsi Bali berkomunikasi intens dengan Ketua Gugus Tugas Nasional, yang kebetulan komandan kami di BNPB, Pak Doni Munardo,
Jadi menurut beliau gugus tugas nasional Bali harus mendapat perhatian khusus dalam rangka support terutama berkaitan dengan rapid dan berbagai peralatan regen swab berbasis PCR yang kita terapkan di Bali. Astungkare, sejauh ini belum banyak yang kita beli langsung dari anggaran APBD, tetapi lebih banyak, lebih dominan berasal dari support dan bantuan gugus tugas nasional. Kali ini pun saya masih menunggu dan mengkomunikasikan dengan Deputi Logistik BNPB Ibu Prasinta untuk mendapat support tambahan 2.000 rapid test kit. Itu dengan berikutnya dengan Kementerian BPPT dari Badan Inovasi juga dan Riset yang ada di Jakarta, BRIN, kita akan dialokasikan sekurang-kurangnya 25.000 tambahan rapid test kit yang mereka produksi. Jadi tagline mereka adalah hasil karya anak bangsa. Itu akan disupport untuk kita di Bali. Kendatipun saat ini produksi yang dihasilkan 100.000 itu masih dalam proses uji validasi. Jadi kita pada konteks masih menunggu. Ketika merespon saran dan masukan dari Mas Gendo terkait bagaimana komitmen dan ketegasan pemerintah dalam hal ini Provinsi Bali berkaitan dengan antara rapid dengan swab. Sekali lagi kami katakan ekspektasi kita adalah pada grade lebih tinggi dari kebijakan yang dipasang oleh nasional. Kami tetap mendorong untuk sasaran yang memang menjadi kewajiban kami di gugus tugas adalah mengarah kepada swab. Ketika berbicara masyarakat umum, publik, lebih-lebih pasien yang saat ini sedang mendapatkan perawatan di berbagai rumah sakit, saya sendiri sesungguhnya masih mencari-cari kenapa memang belum bisa terakomodir di BPJS dan lain sebagainya. Sampai saat ini, kebijakan pemerintah Provinsi Bali melalui gugus tugas untuk pemanfaatan dan layanan swab PCR, termasuk rapid test di dalamnya, masih spesifik menyasar kepada kasus-kasus yang diduga berkaitan langsung dengan COVID-19. Ketika ada masyarakat umum yang secara kesadaran ingin melakukan dan mengecek dirinya apakah terpapar atau ada indikasi terpapar COVID-19, kami dorong dan kami sarankan untuk mereka melakukan secara biaya sendiri. Saya boleh memperbandingkan dengan kondisi kita di Bali dengan di luar Bali. Kita di Bali sampai saat ini dengan sekian puluh ribu kita sudah menghabiskan rapid test kit. Di luar memang yang secara spesifik tanggung jawab gugus tugas terhadap repatriasi PMI ABK yang pulang ke Indonesia, salah satunya pulang ke Bali, kita juga melayani masyarakat secara umum, secara khusus yang mobil-mobil logistik. Itu puluhan ribu jumlah rapid test kit yang kita manfaatkan dan kita gunakan menyasar kepada masyarakat umum ber-KTP Bali yang ingin pulang dari Jawa melalui Gilimanuk dan mobil-mobil yang membawa mobil, kebutuhan dasar mobil logistik yang sopir dan kernetnya ditemukan tidak memenuhi diri dengan rapid test negatif. Oleh Bapak Gubernur, dengan melihat sikon kita dan keterbatasan kita, sudah mulai menipis kondisi anggaran kita di Bali, terhitung nanti tanggal 18 hari Kamis, bahwa Pak Sekda sudah mengeluarkan surat imbauan dan penegasan kepada pemilik-pemilik perusahaan logistik, itu tanggal 30 Mei, bahwa logistik di tahap pertama memang masih dihimbau, sekarang sudah tidak ada himbauan. Logistik boleh memberangkatkan personilnya untuk membawa barang dan logistiknya ke Pulau Bali dengan syarat utama dan wajib memberikan surat keterangan rapid test negatif kepada personilnya. Sebelum itu dilengkapi, mereka tidak akan diperbolehkan untuk menyeberang ke Pulau Bali atau jika terlewatkan sampai ke Gilimanuk. Sampai saat ini kita sudah puluhan bahkan mendekati angka ratusan. Kita mengembalikan warga yang tiba di Gilimanuk tanpa dilengkapi dengan rapid test kit, rapid test dengan hasil non-reaktif atau negatif. Mengurai hal tersebut, melihat perbandingan dari berbagai daerah di luar Bali, hampir sebagian provinsi dan daerah kabupaten kota di luar Bali sana telah memperlakukan dan membuka layanan-layanan rapid test secara mandiri. Artinya ketika kebutuhan untuk masyarakat umum, mereka diwajibkan untuk membayar secara mandiri, tidak dilayani dan bukan lagi menjadi kewajiban pemerintah daerah atau gugus tugas di daerah tersebut.
apalagi yang tidak terkait langsung atau ada tidak terkait dan terindikasi paparan COVID-19. Yang berikutnya adalah, kalau terkait rapid dan swab, beberapa item sudah mungkin terjawab yang disampaikan oleh beberapa penanya. Saya berikutnya kepada pemenuhan kebutuhan disabilitas. Ini menjadi kelompok tertentu yang memang kalau dari sisi manajemen penanggulangan bencana sesungguhnya menjadi kelompok prioritas. Saya akan membagi atau pihak panitia boleh membagi nomor WhatsApp saya kepada pihak penanya. Kiranya saya selaku sekretaris gugus tugas akan berusaha memfasilitasi. Yang saya tahu selama ini adalah untuk kelompok disabilitas dikoordinasikan, diakomodir oleh teman-teman kami di Dinas Sosial. Jika memang sampai sekarang belum ada respon dan belum ada perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan teman-teman keberadaan disabilitas, tolong datanya dikirim ke kami. Pada kesempatan pertama saya akan koordinasikan dengan Pak Rewo Maindre, Kadis Sosial yang membidangi dan mengakomodir teman-teman disabilitas. Kemudian yang berikutnya, sebelum yang terakhir terkait dana 756 miliar itu, saya mengaku teman saya Mas Yoyo kaitannya dengan skema ketiga yang akan mengakomodir teman-teman media. Kalau kami di disaster management, manajemen penanggulangan bencana, mengedepankan istilah pentahelik, Mas. Pentahelik itu adalah kolaborasi dan sinergi lima unsur penting di dalam manajemen penanggulangan bencana. Ada kami pemerintah, ada masyarakat, ada dunia usaha, ada kalangan akademisi, dan yang kelima ini yang terpenting sebagai fundamental, yaitu teman-teman media. Kami, saya secara pribadi, secara personal, dimanapun saya bertugas, teman-teman media adalah saudara kandung saya. Boleh ditanya dan Mas Yoyo bisa buktikan. Saya sangat dekat dengan teman-teman media, dan selalu dalam tanda kutip digugul oleh teman-teman media untuk dimintai data, dimintain update, termasuk hari ini. Saya sambil kita berdiskusi, teman-teman media sudah, Pak Made, update terhadap nasional gimana? Kondisi kita di Bali bagaimana? Astungkara hari ini kita ada 8 orang kesembuhan, kendati pun tingkat penambahan kasus terdeteksi lebih tinggi, 22 orang. Dominan ada di Kota Denpasar. Jadi untuk skema 3 oleh Bapak Gubernur Mas Yoyo, tolong kawal bersama. Saya ingin meyakinkan kalau dari sudut saya, walaupun hanya 2 tahun di Humas, gitu ya, di Biro Humas, saya sesungguhnya tidak ada tendensi apa-apa. Jadi ketika memang skema ketiga diperuntukkan oleh rekan-rekan media, tidak ada ikutan di sana. Tidak ada ikutan. Jika toh nanti ya kembali kepada pola dan gaya kepemimpinan, ya. Saya ini bukan berarti saya tidak sejalan dengan pola dan gaya kepemimpinan yang ada selama ini, tapi saya selama ini ada di dalam lingkaran birokrasi pemerintah Provinsi Bali. Ketika ada sesuatu yang menurut kacamata saya kurang pas dan cenderung keluar dari rel, saya dengan gagah berani akan juga menyampaikan telah staf. Karena bagi saya 4 tahun digembleng di ranah pendidikan ilmu kepemerintahan, bagi saya kajian telah staf kepada pimpinan itu diminta atau tidak diminta wajib untuk saya sampaikan kepada pimpinan. Masalah diterima atau tidak diterima itu urusan belakang. Jadi bagi saya selalu akan menyampaikan saran konstruktif kepada pimpinan, Pak Gubernur, Pak Wagub, dan Pak Sekda sebelum atau ketika sebuah keputusan akan segera dieksekusi. Jadi Mas Yoyo, mari sama-sama kita kawal terkait dengan skema ketiga yang memang secara spesifik diperuntukkan untuk teman-teman media. Munculnya angka 756 tentu berdasarkan kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kurang lebih 4,2 juta jiwa masyarakat yang ada di Bali, tentu harapan pemerintah Provinsi Bali bersama-sama pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali, kita bersama-sama ingin mengakomodir. Tentu di sana ada rambu-rambu, Mas Yoyo. Rambu-rambu yang dimaksud adalah ketika sudah menerima bantuan sosial langsung dari Dinas Sosial, tentu tidak akan mungkin menerima lagi dari bantuan tunai langsung yang ada di Dinas PMD. Demikian juga ketika sudah masuk di database yang diakomodir oleh teman-teman Dinas Pariwisata, tidak akan mungkin lagi mendapat dana yang terakomodir di Dinas Perhubungan. Demikian juga lainnya yang terakomodir di Dinas Tenaga Kerja. Di awal, sekian triliun APBD Provinsi Bali, kita melakukan realokasi, refocusing.
kami pun di BBBD yang mengurusi kebencanaan, hampir 85% dana kami dirasionalisasi. Nah, terkait plot danggaran yang ada 756 miliar itu, tidak serta-merta dalam satu pintu. Pintunya banyak. Kami di BBBD secara spesifik mengurusi tentang keposkuan dan berbagai kebutuhan logistik. Sampai saat ini, kami di BBBD sudah mengusulkan bantuan tidak terduga, belanja tidak terduga BTT, itu sampai dengan angka 3,6. Lebih banyak kebutuhan yang kami gunakan adalah pembelian disinfektan, pembelian masker. Karena memang di awal-awal bantuan support masker dari perorangan, dari perusahaan di luar pemerintah itu masih kurang. Walaupun dalam perjalanan, catatan kami real, detail by Ari, itu kelengkapan untuk bantuan dari masing-masing organisasi di luar pemerintah itu kami catat secara detail, bahkan kami publikasikan melalui media sosial, termasuk media cetak, media online, dan berbagai web dan media yang kami miliki di BPBD Provinsi Bali. Penyelarasan anggaran yang ada di tiap dan bahkan semua organisasi perangkat daerah itu jalan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk kami melakukan rasionalisasi. Itu semua dialokasikan berdasarkan kebutuhan. Tadi ada Dinas Kesehatan, ada kami BPBD, ada Dinas Sosial, dan berbagai OPD yang berkaitan dan mengakomodir bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Ketika ada yang tercecer, tentu tidak pemerintah Provinsi Bali itu perlu mendapat support dan bantuan, terutama validasi data oleh kita semua. Oleh karena itu, peran serta kita bersama, semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, tolong disupport dan dilaporkan kepada kami kalau memang secara nyata data yang layak untuk menerima bantuan belum terakomodir oleh pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota sesuai dengan slot dan terakomodir pada bidang-bidang yang telah kami sebutkan tadi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon izin, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi, tetapi teman-teman panitia, tolong bisa nanti di-share beberapa kepada teman-teman tentang nomor kontak saya. Saya sangat senang ketika berkolaborasi dan sharing Pak, terhadap Pak Rentin. Kapan mau di Oh iya, Mas Gendo, satu lagi, kapan mau dieksekusi? Janji Pak Gubernur di akhir Juni, Pak Gendo. Mudah-mudahan tidak lewat dari tanggal 30. Jadi ini ya, sekarang saya dijelaskan ke publik, Pak, dijelaskan ke publik. Kalau dulu kan ada 3 skema tuh. Sudah dirilis oleh Pak Gubernur, pertanggungjawaban ke publiknya biar jelas juga. Baik. Terima kasih Pak Gendo. Saya akan ingatkan Pak Gubernur melalui rilis resmi di juru bicara Diskominfo nanti. Mudah-mudahan segera untuk dipublish. Pak Gendo, terima kasih. Salam hormat. Kita belum pernah ketemu secara fisik Pak Gendo, tapi saya terus terang selalu mengikuti setiap perkembangan yang pergerakannya Pak Gendo. Terima kasih Pak Gendo. Salam hormat. Teman-teman sering sami, terima kasih banyak. Kurang dan lebih, mohon maaf. Terima kasih. Salam hormat. Kalau kami di BPBD, salam tangguh dan salam sehat untuk kita semua. Semoga COVID-19 segera berlalu dari Provinsi Bali. Rahayu sama-sama. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Made Rentin atas konfirmasi dan juga tanggapan-tanggapan yang diberikan. Kepada seluruh peserta juga terima kasih atas sanggahan dan juga pertanyaan yang telah diberikan pada sesi diskusi ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa dituliskan di kolom komentar pada page Facebook Balai Bengong. Nanti akan kami rekap juga mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan harapan kami adalah supaya diskusi hari ini bukan menjadi diskusi yang terakhir, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan diskusi lainnya untuk mewadahi lagi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kepada pihak yang setiap sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Bolonde, ada tambahan penutup dari Balai Bengong? Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Rentin, Bapak Steja, lupa, maaf sebentar saya start video. Terima kasih banyak Pak
nanti kami akan berkunjung juga ke BPBD dan gugus tugas, ombudsman juga untuk sama-sama saling berkolaborasi. Kita akan lanjut dengan diskusi-diskusi lainnya ya, karena ini baru permulaan, mohon kolaborasinya untuk kita semua agar beberapa hal yang bisa diperbaiki sejak awal dari hasil evaluasi bersama bisa dilakukan. Terima kasih sekali lagi Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih dan selamat sore. Dode, ditunggu di BBBD. Oh, enggak, Pak. Ya, datang. Makasih ya. Banyak. Semua tuan dan siasan, kalau mau berkunjung ke BBBD, lihat-lihat posko dengan senang hati. Kita ya, ngopi di BBBD. Semua sarang sami. Mas Yoyo. Ya, terus. Ya. Jalan-jalan, Mas. Siap, Pak Rendin. Oke, terusun. Ditunggu nanti. Sekadar masukan aja nih. Untuk Pak Rendin kan dulu di zamannya Pak Pastika itu kan cukup sigap ya. Maksud saya, ya sangat bagus di zaman Pak Pastika itu intervensi pemerintah terhadap media itu sangat minim, tapi memanfaatkan hak jawab itu luar biasa gitu. Jadi mungkin saja lebih baik pemerintahan saat ini juga bisa belajar dari situ, Pak. Jadi lebih mengedepankan bagaimana telaah staff. Jadi setiap pemberitaan setiap hari itu dicek apa yang perlu diberikan hak jawab mana gitu. Jadi menurut saya itu mekanisme yang lebih fair lah dalam untuk pers itu lebih baik seperti itu daripada mempengaruhi yang lain-lain gitu. Ya Mas, matur suwun masukannya akan saya kolaborasikan dan sampaikan. Kebetulan Pak Kadis Kominfo-nya teman baik saya, semua sih teman baik. Cuman ada unsur lumayan dekat juga karena perjuangan sama-sama di saat untuk mencapai posisi seperti sekarang. Sayangnya bukan saya Kadis Kominfo-nya Mas yang menangani Mas. Coba saya ceritanya lain. Oke, teman-teman. Terima kasih. Mas Yoyo, ada waktu datang ke sini. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Datang sama orang banyak. Baik, bisa kita tutup ya, Bo. Ya. Sesi untuk sore hari ini. Silakan, teman-teman. Saya terakhir. Ya, silakan. Terima kasih semuanya. Pak Latre, terima kasih. Yo, sampai ketemu di kesempatan lainnya. Yeay, Pak. Sehat, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon pamit. Yeay. Terima kasih, Sera. Sampai lebih dari sampai 45 menit. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, Mas Yoyo dan Mas Anton.